والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ini majelis yang keenam dari hari yang kedua di daurah fikih nasional dalam membahas kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah. Kita masih di dalam menjelaskan babul mawaqif. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keenam, yaitu tentang salat orang yang berudzur. Ini diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam ucapan beliau. Beliau berkata, "Wa man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha." وَمَنْ كَانَ مَعْذُورًا وَأَدْرَكَ رَكَعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan siapa yang tidur dari sholatnya, maksudnya dia ketiduran sehingga luput melakukan sholat, أَوْسَهَا عَنْهَا, atau dia lupa darinya, ya dia kelupaan, akhirnya belum sholat. Kalau ada yang ketiduran atau kelupaan, kapan dia melakukan sholat itu? Kata beliau, fa waktuha, maka waktunya hina yadhkuruha, ketika dia mengingat sholat itu. Waktunya ketika dia mengingat sholat tersebut. Ya. Ini berdasarkan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan konteks yang saya akan bacakan, ini dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha." Ya, siapa yang lupa dari salat, di riwayat yang ke-82, siapa yang lupa dari salat atau tidur darinya, maksudnya dia ketiduran, maka kafaranya dia melakukan salat tersebut apabila dia mengingat. Dia melakukan salat tersebut apabila dia mengingat. Karena itu siapa yang ketiduran, tidak ada alasan, dia bangun langsung sholat. Yang mengatakan, oh sudah keluar waktunya. Ya. Dia sholat walaupun sudah keluar waktu. Ada orang yang habis asar, atau dia sebelum duhur tidur, kebablasan sampai maghrib baru dia bangun. Misalnya. Ya. Maka dia belum sholat asar. Maka sholat asar ini wajib dilaksanakan di mana? Di waktu maghrib. Ya. Wajib dilaksanakan di waktu maghrib. Maka kalau dia luput, awalnya yang dilaksanakan asar dahulu, kemudian apa? Kemudian maghrib. Sebab ini urutannya. Demikian bagi siapa yang luput sholat, harus dikerjakan secara berurut. Kecuali misalnya, kalau dia terbangun, ternyata waktu hanya cukup untuk berwudu dan sholat maghrib saja. Maka dia sholat maghrib. Ya, nanti sholat asarnya dia ganti di waktu isya. So, kalau dia sholat asar di situ, dia akan ketinggalan sholat apa? Sholat maghrib lagi. Dan itu artinya dia akan melakukan sholat maghrib di luar waktu yang diwajibkan dengan sengaja. Dan ini dia masuk dalam larangan. Karena itu dia harus wajib, dia wajib melaksanakan apa? Sholat maghrib dahulu kemudian isya. Ini kalau waktu hanya mencukupi untuk sholat maghrib saja. Kemudian kata beliau, "Wa man kana ma'dzuran," siapa yang punya udzur. Ini disebut ya, siapa yang punya udzur. Orang yang punya udzur, orang yang sakit. Ada orang yang punya udzur, perempuan yang haid atau nifas, dia suci dari haid dan nifasnya. Ya, dan dia masih mendapatkan masih dapat waktu walaupun satu rakaat. Anak kecil yang balig. Ya, orang gila yang sadar. Ada orang gila tidak waras, dia sadar dan masih sadar sebelum maghrib, masih mungkin untuk melaksanakan apa? Satu rakaat waktu apa? Satu rakaat sholat asar. Ya, demikian pula misalnya kalau ada orang kafir masuk Islam, orang kafir masuk Islam, dia masuk Islam dan waktu sisa beberapa saat dari maghrib, masih memungkinkan melaksanakan satu apa? Satu rakaat. Nah ini kalau dia memungkinkan melaksanakan satu rakaat, orang yang punya udzur ini, maka faqad adrakaha, dia telah mendapatkan apa?
telah mendapatkan rakaat tersebut. Maksudnya telah melaksanakan sholat tersebut. Ya. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu' asy-syams faqad adraka as-subh. Wa man adraka raka'atan min al-'ashr qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'ashr." Rasulullah bersabda, siapa yang mendapati salat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati waktu subuh itu. Jelas ya? Orang ketiduran atau orang yang hilang udurnya, perempuan bersih dari haidnya misalnya, dia bersih dari haid sebelum matahari terbit, masih memungkinkan untuk mandi dan melaksanakan apa? Satu rakaat. Jadi kalau mungkin untuk satu rakaat ini, maka dia wajib untuk sholat. Dia lakukan sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat yang dia lakukan? Ya tentunya dua rakaat. Ya, tidak mungkin satu rakaat saja. Jelas ya? Maksudnya di sini, satu rakaat mungkin dia lakukan, satu rakaat yang lainnya, walaupun keluar waktu tidak ada masalah. Yang jelas, satu rakaat yang menjadi apa? Ukuran masuk di dalam waktu. Jelas ya? Demikian pula siapa yang mendapatkan satu rakaat dari asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan waktu asar. Anak kecil balik memungkinkan untuk mandi, junub, kemudian dia sholat satu rakaat. Waktu hanya untuk itu. Maka dia melaksanakan sholat apa? Sholat asar sempurna. Walaupun sudah masuk maghrib, pas dia sholat misalnya di rakaat ketiga sudah adzan, itu tidak ada masalah. Dia lanjutkan saja sholatnya. Sebab dia masih mendapatkan apa? Masih mendapatkan asar. Ya, demikian. Dan demikian semua yang mempunyai udur, semua orang yang mempunyai udur ketika hilang udurnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ini di pembahasan yang keberapa? Yang ketujuh, kata Syaukani, "Wa tauqitu wajibun." Ini kewajiban salat tepat pada waktunya. Tauqit itu adalah wajib. Ya, sebab salat sebagaimana yang telah saya terangkan ayatnya, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Salat itu terhadap kaum mukminin adalah sebuah ketentuan, ketetapan yang telah dijelaskan waktunya. Maka dilakukan hal tersebut pada waktunya masing-masing, dan telah datang nas-nas yang menunjukkan bahaya orang yang melakukan salat keluar dari atau mengakhirkan di akhir waktunya. Ya, dan telah datang pula nas-nas yang menunjukkan afdalnya salat itu dilakukan di awal waktu. Dilakukan di awal waktu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan yang ke 8. Ya, ini tentang hukum dan ketentuan di dalam menjamak salat. Kata beliau, "Wal jama' li udrin jaizun." Dan menjamak karena udur itu adalah jaiz. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Di sini beliau menyinggung tentang orang yang menjamak ya salatnya karena sebuah udur. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, dan telah datang di dalam hal ini nas-nas yang menunjukkan tentang bolehnya. Di antaranya adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' fil Madinati min ghairi udrin wala matar." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjamak di kota Madinah tanpa udur dan tanpa hujan. Ya, jadi beliau melakukan jamak, tidak ada udur dan tidak ada hujan. Maka kalau ada udur atau ada hujan, maka tentunya ini lebih dibolehkan lagi untuk apa? Untuk menjamaknya. Dan menjamak salat ini datang juga di riwayat-riwayat yang lain, seperti dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an taziga asy-syams akhra adh-dhuhra ila waqti al-'ashr, thumma yajma'u bainahuma. Fa idza zaghat shalla adh-dhuhr thumma raqib." Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau melakukan perjalanan sebelum duhur, maka duhurnya diakhirkan sampai masuk waktu asar. Lalu beliau menjamak antara duhur dan asar. Jamak apa namanya? Jamak ta'khir. Tapi kalau matahari sudah tergelincir, maksudnya sudah masuk waktu duhur, beliau sholat duhur dahulu, kemudian beliau melakukan perjalanan. Ya, beliau melakukan perjalanan. Nah, tidak ada masalah kalau dia ingin jamak. Ya, setelah masuk duhur, dia ingin jamak, tidak ada masalah dia jamak. Tapi kalau dia jamak, jamaknya jamak apa? Ya, jamak takdim tidak diqasar. Sebab dia belum melakukan apa? Perjalanan. Harus sempurna. Empat-empat kalau dia ingin jamak.
Kalau ingin dikafar itu nanti apabila kalau ingin dia mengkafarnya nanti apabila dia telah melakukan perjalanan. Ya, sudah dia lakukan perjalanan baru boleh dia mengkafarnya. Iya. Baik. Jadi menjama' li'udhrin karena udur itu adalah hal yang diperbolehkan. Adalah hal yang diperbolehkan. Ya, udur itu kadang karena dia safar, kadang karena hujan, kadang karena sakit. Ya, kadang karena sakit. Dan ya sebenarnya ini ada rincian-rinciannya tentang masalah menjama' ini, dan dia sebenarnya bab khusus di kebanyakan buku-buku fikih. Tapi karena beliau di sini hanya mengglobalkan, maka kita juga tidak terlalu merinci dalam membahasnya. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke berapa? 9. Ya, ini tentang orang yang bertayamum atau orang yang terhalang karena udur. Ya. Dia tetap menunaikan seluruh rukun salat dan wudu ya pada dan salat pada waktunya. Dia melakukan seluruh ya, dia melakukan salat pada waktunya. Ini diterangkan oleh Asy-Syaukani dalam ucapan beliau, wal mutayammim, orang yang bertayamum, wa naqisus shalah, orang yang kurang salatnya. Maksudnya orang yang kurang salatnya karena dia udur. Dia tidak mampu salat berdiri, dia salatnya duduk misalnya. Ya. Salatnya duduk. Dia tidak mampu salat duduk, dia berbaring. Ini kurang salat, dikatakan kurang apa? Salatnya. Awit tahara, atau dia kurang taharanya. Kurang taharanya. Dia ada luka di tangannya. Dibalut, dia tidak bisa mencuci luka itu. Iya, jelas ya, tidak boleh, tidak bisa mencuci lukanya. Maka yang seperti ini, oh ya, jangan karena dia punya udur dikatakan boleh diakhirkan sholat, tidak. Kata Syaukani, yusalluna kagairihim, mereka sholat sama dengan selainnya, minggiri ta'akhir, tanpa mengakhirkan sholat, harus melakukan sholat pada waktunya. Lakukan sholat pada apa? Pada waktunya. Nah, dan ini sekira jelas. Ya, dalil-dalilnya, sebab dalil-dalil yang telah berlalu tentang wajibnya sholat di awal waktu dan diterangkan waktu-waktunya, ini asalnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Tidak ada perkecualian. Tidak ada perkecualian. Ya. Bahkan orang yang bertayamum, ya, dia tayamum tidak menemukan air. Jangan karena alasan tidak menemukan air, dia boleh mengakhirkan sholat. Tidak. Dia bertayamum dan sholat pada apa? Pada waktunya. Sholat pada waktunya. Nah, baik, kemudian yang terakhir di sini, ini tentang waktu-waktu terlarang. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan waktu-waktu yang terlarang ini dalam ucapan beliau, wa uqatul karahati ba'da al-fajri hatta tartafi' asy-syams wa 'inda az-zawal wa ba'da al-'asri hatta taghrub. Dan waktu salat waktu-waktu yang karaha, waktu-waktu yang terlarang, ya. Waktu-waktu yang terlarang, karaha dari kalau diterjemah harfiah, waktu-waktu yang makruh. Tapi kadang al-karaha dibahasakan oleh para ulama bermana apa? Bermana haram. Dan ini banyak digunakan oleh ulama terdahulu. Ya, dan kelihatannya di sini Imam Syaukani, ya, beliau memakai kata karaha yang mungkin dipahami haram, mungkin dipahami makruh. Sebab memang ada silam pendapat di dalam masalah ini. Ya, ada silam pendapat di dalam masalah ini. Nah, jadi beliau terangkan waktu makruh sholat itu ada 3 waktu. Ya. Setelah sholat subuh sampai matahari tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, inda zawal, ketika matahari tergelincir. Bukan setelah tergelincir, ketika dia apa? Tergelincir. Kemudian yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ya. Ini 3 waktu terlarang yang diterangkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani. Dan waktu-waktu yang terlarang ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Ya. Dalam riwayat 86. Beliau berkata, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbura fihinna mautana." Kata beliau ada 3 saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di situ dan melarang kami mengubur mayit-mayit kami pada waktu itu. Yang pertama, hina tatlu'u asy-syams, ketika matahari itu terbit, bazighatan hatta tartafi',
Ketika matahari itu terbit sampai dia tinggi. Yang kedua, hina yakumu qa'imud dhahirati hatta tazul asy-syams. Ketika matahari sudah berada di pertengahan sampai dia tergelincir. Yang ketiga, wahina tatadhayyafu asy-syamsu lil ghurub. Ketika matahari sudah mulai akan terbenam. Jadi kalau lingkaran matahari sudah turun, nah ini waktu terlarang sampai dia apa? Terbenam. Ini di dalam hadis Uqbah bin Amir. Ya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diterangkan dua waktu yang lainnya. Ya, ini tiga waktu ya dalam hadis Uqbah bin Amir. Diterangkan dalam hadis Abu Sa'id dua waktu yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da as-subhi hatta tatlu' asy-syams, wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghib asy-syams." Muttafaqun alaih. Ya. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari apa? Matahari terbit. Dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Jadi kalau ingin kita rinci waktu-waktu salat yang terlarang atau waktu-waktu terlarang melakukan salat, secara terperinci semuanya ada lima waktu. Kalau ingin diglobalkan seperti ucapan Imam Syaukani, hanya berapa? Hanya tiga. Kalau ingin diglobalkan. Tapi kalau ingin dirinci, semuanya ada berapa? Ada lima. Ya, baik. Rinciannya begini, yang terperinci, yang lima. Yang pertama, setelah sholat subuh. Ingat ya, setelah sholat subuhnya. Bukan setelah masuk waktu apa? Waktu subuh. Ya, jadi misalnya ada orang yang waktu subuhnya misalnya anggaplah jam lima. Anggaplah jam setengah lima ya. Matahari terbit, anggaplah jam 6. Iya. Jadi begitu adzan subuh, dia tidak langsung sholat. Diundur sampai jam 5. Iya. Kemudian jam 5 dia sholat, selesai jam 5.15. Maka dari jam 5.15 ini sampai jam 6, dia dilarang apa? Dilarang sholat. Itu waktu terlarangnya. Tapi andai kata misalnya dia sholat di awal waktu, jam 5 kurang 1.15 dia sudah sholat, jam 5 selesai, maka waktu terlarang untuk dia dari jam berapa? Dari jam 5. Sebab yang dihitung adalah setelah pelaksanaan sholat subuhnya. Setelah apa? Pelaksanaan sholat subuh. Ya. Jadi ini yang pertama, waktu terlarang. Setelah pelaksanaan sholat subuh sampai matahari terbit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbit sampai dia apa? Hah? Sampai dia nampak seluruhnya mulai tinggi. Ya. Dan mulai tingginya di sini, ini dihitung kepada kebanyakan apa yang diterangkan di dalam riwayat di dalam beberapa waktu sholat, yaitu ketika matahari sudah berada sekitar satu tombak. Ya, ini apa namanya waktu tingginya, jelas ya. Jadi ini sebenarnya dua waktu ini kalau digabungkan dia menjadi apa? Menjadi satu saja. Dikatakan secara global dari setelah sholat subuh sampai apa matahari tinggi, kan begitu? Tergabung di dalam dua hal sekaligus. Nah. Kemudian yang ketiga, ketika matahari berada di pertengahan. Ya, ketika matahari sudah berada di pertengahan, nah, maka ini waktu terlarang. Sampai dia tergelincir. Sudah mulai nampak bayangan zawan, nah ini sudah hilang waktu terlarangnya. Kemudian yang keempat, setelah sholat asar. Ya, ini sama ya keadaannya dengan setelah sholat subuh tadi. Yang keempat, setelah sholat asar. Dan yang kelima, ketika matahari apa? Hah? Matahari terbenam. Ketika matahari terbenam. Jadi ini lima waktu terlarang. Ya, ini lima waktu terlarang yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Ada yang menyebutkan selain daripada ini, tapi itu pendapat-pendapat yang lemah. Pendapat-pendapat yang lemah. Ya, dan waktu terlarang melakukan sholat ini maksudnya dia melakukan sholat sunnah mutlaqah. Dia melakukan sholat apa? Sholat sunnah yang mutlak. Adapun kalau dia melakukan sholat wajib, ya, itu tidak ada masalah. Kalau dia melakukan apa? Sholat wajib, ya. Atau misalnya ada seorang tertidur, ya. Dia bangun matahari sedang terbit. Apakah dia tunggu sampai matahari terbit? Jawabannya tidak. Kalau dia sholat wajib langsung dia sholat subuh, jangan menunggu. Ya, jelas ya. Sebab hadits Anas yang saya bacakan tadi, kafaranya langsung dia sholat pada saat dia ingat atau dia terjaga, langsung dia sholat pada saat itu. Jelas ya. Ini kalau sholat wajib, nada langsung pada. Ya, walaupun waktu terlarang tidak ada masalah. Jelas ya? Yang kedua, di waktu terlarang yang juga boleh sholat di situ adalah sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya apa? Punya sebab. Ini disebut dawatul asbab. Seperti sholat apa?
tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, ya. Salat sunnah wudu ini adalah hal yang diperbolehkan. Demikian pula salat jenazah, ya. Dan selainnya dari salat-salat yang mempunyai apa? Mempunyai sebab. Nah, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa salat yang punya sebab itu diperkecualikan. Dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama. Kebanyakan para ulama kita membolehkan salat sunnah di salat sunnah yang mempunyai sebab. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa namanya? Waktu-waktu salat. Ya, setelah itu Imam Syaukani rahimahullahu taala berpindah menjelaskan pembahasan berikutnya. Kata beliau, babul adan, bab tentang adan. Nah, ya, di dalam bab ini ada dua yang dijelaskan sebenarnya, bab adan dan apa? Dan qamat. Bab adan dan qamat, dua sekaligus yang diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Al-adan secara bahasa adalah al-i'lam. Ya. Adalah al-i'lam, adalah mengumumkan. Nah, ya. Jadi secara bahasa dia bermakna al-i'lam, mengumumkan. Dan adzan itu secara bahasa dikenal dengan pengumuman dengan suara yang tinggi yang bisa ditangkap. Yang bisa ditangkap, bisa didengar. Ya. Itu adzan secara bahasa. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an penggunaannya. Adapun secara istilah dia adalah al-i'lam bi waqti shalah bi alfadhin makhsusah. Ya, dia adalah al-ilam mengumumkan waktu sholat dengan lafad-lafad yang khusus, dengan lafad yang khusus. Nah, itu tentang adan. Ya, kalau iqamah, iqamah, ya dimaklumi asalnya dari kata apa namanya, aqam, dari kata aqam, ya, aqam iqamatan, artinya dia menegakkannya, ya, dan dia menegakkan sebab dengan qamat ini seorang berdiri tegak untuk melakukan sholat. Karena itu di definisinya, definisinya secara istilah, qamat adalah i'lam bil qiyam ila sholah bidikrin maksud. Adalah pengumuman untuk berdiri menuju kepada sholat dengan dikir yang khusus. Dengan dikir yang khusus. Itu definisi qamat. Ya. Adzan dan qamat ini adalah dua hal yang disyariatkan. Dan pensyariatannya ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, dan disepakati oleh para ulama untuk sholat lima waktu. Ya, untuk sholat lima waktu. Adapun dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Kalau kamu memanggil mereka untuk melakukan sholat, mereka menjadikan panggilan itu sebagai bahan olok-olokan dan mainan. Ya. Maka di sini kalian memanggil wahai umat Islam, memanggil. Ini adzan yang diinginkan. Sebab nida untuk solat ini ma'hud. Yang diinginkan adalah adzan. Demikian pula di hari Jumat, wa idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah. Nah, ini juga yang diinginkan adalah adzan. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang syariat adzan akan kita dengarkan insyaallah taala di sela-sela pembahasan. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya adzan ini. Ya, disyariatkannya. Apa hukumnya? Apa hukum adzan ini? Adzan dan qamat. Nah, yang benarnya bahwa, ya sebenarnya kalau kita lihat ucapan para ulama, ada sebagian yang mengatakan wajib, ada sebagian yang mengatakan sunnah. Ya, tapi sebenarnya ucapan-ucapan tersebut, kalau kita lihat maknanya, sebenarnya mereka tidak berselisih bahwa adzan itu adalah fardu kifayah. Adalah fardu kifayah. Apabila sebagian dari kaum muslimin sudah menegakkannya, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kalau di sebuah negeri, ya, sebuah negeri, maka harus ada yang mengumandangkan adzan. Kapan telah ada yang mengumandangkan adzan, maka telah gugur kewajiban atas yang lainnya. Ini tentang masalah apa? Menggugurkan kewajibannya, fardu kifayah. Tapi tentang masalah syariat, itu disyariatkan. Setiap orang yang mau sholat, dia adzan dahulu, kemudian apa? Kemudian qamat. Sebab adzan ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak sekali dari pengguguran dosa-dosa orang yang mengumandangkan adzan,
dan sejauh suara adannya tersebut didengar, maka siapa saja yang mendengarnya dari yang hidup, apa namanya, dari yang basah maupun kering, dari makhluk hidup maupun apa namanya pohon-pohonan, bebatuan, semuanya akan memohonkan ampun untuknya. Ya, dan banyak lagi keutamaan dari adzan ini. Maka dia adalah hal yang disyariatkan, hal yang disyariatkan. Tidak ada masalah kalau seorang misalnya berada di rumahnya, dia melakukan adzan. Atau misalnya dia punya udur, ya, dia terlambat ke masjid, ya, dia terlambat ke masjid, dia adzan dahulu kemudian sholat, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau di masjid tersebut, ini kalau dia adzan sendiri ya, bukan adzan diumumkan. Ya, pakai pengumuman untuk umum. Sebab kalau untuk umum sekali, cukup sekali di masjid itu. Sebab jangan sampai dipahami di masjid itu banyak adzan. Ya, jelas ya. Karena itu kalau dia sudah berada di masjid yang sudah dikumandangkan adzan, maka cukup dia qomat saja. Cukup dia qomat. Nah, walaupun dia tidak adzan, tidak qomat langsung sholat, sholatnya syah. Tidak ada masalah. Sholatnya syah. Iya. Di sini Imam Syaukani di dalam pembahasan adzan ini, beliau berkata, yushra'u li ahli kulli baladin ayyattakhidhu mu'addinan au aktara. Ya, au aktar. Syahat tambahannya au aktar. Tambahannya ini dari manuskrip. Ya. Apa dari manuskrip dan ya. Dari tulisan Imam Syaukani. Yunadi bi alfadil adzan al-mashru'a inda dukhul al-waqti waqti shalah. Wa yushra'u li kulli sami'in lil adani ay yutabi' al-mu'addin thumma tushra'u al-iqama ala sifatil waridah. Ya, di sini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi adzan dan qomat. Ini telah kita definisikan. Yang kedua, hukum adzan dan qomat. Ini juga telah kita terangkan. Kemudian yang ketiga, syariat pengangkatan muadzin dan kriteria seorang muadzin. Nah, ini syariatnya bisa kita cermati dari hadis Malik bin Al-Khuairis yang diriwayatkan oleh Imam 7. Beliau berkata, jadi Malik bin Al-Khuairis ini beliau datang bersama sejumlah dari kaumnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ya, "Idza hadaratish shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila salat telah hadir, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Ya. Jadi kalau sholat sudah hadir, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan apa? Mengumandangkan adzan. Kemudian berikutnya hadis Utsman bin Abi Al-'As. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, angkatlah saya sebagai imam kaumku. Qala anta imamuhum. Maka Nabi berkata kepadanya, engkau adalah imam mereka. Maksudnya beliau mengangkatnya menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa imam, menjadi imam sebuah tempat, itu harus ditunjuk oleh seorang pemimpin. Ini masuk dalam wilayah, dalam wewenang seorang penguasa. Karena itu Nabi yang menunjuknya. Dan Utsman bin Abi Al-'As tidak langsung dia menjadi imam sendiri. Tapi izin ke siapa? Ke Nabi SAW. Maka Nabi berkata, engkau adalah imam mereka. Waqtadi bi'adha'afihim. Ya. Perhatikanlah orang yang paling lemahnya. Sebab seorang imam harus melihat keadaan siapa yang keadaan makmumnya. Wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adanihi ajra. Dan angkatlah seorang tukang adzan yang tidak mengambil upah dari adzannya. Ya, maksudnya tidak mengambil upah dari adzannya, ya, dia tidak mensyaratkan, ya, saya boleh adzan tempat kamu, tapi kamu kasih saya sekian. Ya. Jelas ya? Ini tidak diperbolehkan. Adapun upah yang diberikan di sebagian tempat, ya, atau pihak masjid sendiri yang menetapkan, maka itu tidak ada masalah. Kalau pihak masjid yang menetapkan misalnya diberikan kepada tukang adzan tanpa tukang adzan meminta, atau sebuah negara, ya, pemerintahannya sudah menetapkan siapa yang adzan di masjid, maka dia diberi upah sekian, ya, karena dia yang apa mengurus masjid itu dan mengumandangkan adzan, tanggung jawab terhadapnya, maka ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau si tukang adzan dari awal mensyaratkan dan dia tidak adzan kecuali dengan upah, ini yang dilarang di dalam hadis ini. Baik, jadi dari hadis-hadis ini nampak bahwa disyariatkan mengangkat apa? Mengangkat muadzin. Dan muadzin itu ya boleh lebih dari satu. Ya, boleh lebih dari satu. Dalilnya boleh lebih dari satu adalah hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'addinu bilail." Fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktum adzan.
Ini di sholat apa? Sholat subuh. Jadi waktu subuh ada berapa kali adzan? Ada dua kali. Ada adzan pertama, ada adzan kedua. Di adzan pertama Bilal yang adzan. Adzan kedua yang untuk sholat subuhnya siapa yang adzan? Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi punya berapa? Dua tukang adzan. Beliau punya dua tukang adzan. Dan memang di dalam riwayat adzan, ya, hanya dikenal empat tukang adzan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal, Ibnu Ummi Maktum, ya. Kemudian di Mekah dikenal siapa? Abu Mahdhurah dan Sa'ad Al-Quradi. Iya, jelas ya. Ini empat tukang adzan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal di dalam riwayat. Iya. Adapun kriteria seorang muadzin, ya, kriteria seorang muadzin, ya, ada syarat utama dan ada apa kriteria yang sifatnya hal yang sebaiknya ada pada muadzin tersebut. Nah, maka diantara kriteria ini kita gabungkan saja semuanya. Yang pertama dia adalah seorang Muslim. Karena itu Nabi berkata kepada Malik bin Al-Khuwairits, "Falyu'adzil lakum ahadukum." Hendaknya menjadi adzan untuk kalian adalah salah seorang dari kalian. Kalian yaitu umat apa? Umat Islam. Jadi ini syarat utamanya, dia harus Muslim. Jadi kalau misalnya ada syarat-syarat yang lain tidak terpenuhi, maka itu tidak membatalkan adzan, tetap syah adzannya. Tapi kalau yang adzan bukan Muslim, maka ini tidak syah adzannya. Jelas ya? Ya, dari hadis Malik bin Al-Khuwairits ini juga diambil pendalilan tidak harusnya seorang muadzin itu adzan dalam keadaan apa? Bertahara. Ya, dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan tidak bertahara atau dalam keadaan berhadas. Jadi kalau dia dalam keadaan berhadas adzan, boleh saja adzannya syah. Walaupun dia meninggalkan yang afdal. Ya, afdalnya seorang muadzin itu adzan dalam keadaan apa? Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bertahara. Nah, kemudian di antara kriteria seorang muadzin, dia harus mengetahui waktu-waktu sholat. Ya. Harus mengetahui waktu-waktu sholat. Karena itu teratur sekali. Bilal adannya diketahui. Ibnu Ummi Maktum juga adannya diketahui. Ya. Dan kalau mengangkat tukang adan, dia buta, itu boleh saja. Yang penting ada yang mewakili dia. Menunjukkan apa? Waktu-waktu sholat. Karena itu Abu Mahdhurah, beliau seorang buta. Kalau dia melakukan adan, maka dikatakan kepada beliau, asbahta, asbahta, sudah pagi, maksudnya sudah masuk waktu. Ya, beliau pun melakukan adzan. Nah, kemudian dari kriteria seorang adzan, ya, hendaknya dia mempunyai suara yang apa? Suara yang lantang, kemudian lemparannya jauh. Ya, ini yang dimaksudkan di dalam adzan. Ya, karena itu Abu Mahdhurah di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kagum dengan suara beliau, maka fa'allamahul adzan, Nabi mengajarkan kepadanya apa? Kepadanya adzan. Ya. Dan juga yang mimpi tentang adzan itu melihat adzan dalam mimpinya adalah siapa? Hah? Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih. Ya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Dia mimpi melihat adzan. Dan dimaklumi ya, adzan itu ada sejarahnya. Asalnya dipanggil sholat, ya cuma dipanggil saja. Sholat, berkumpul mereka. Ya, jelas ya. Kemudian setelah itu, ya, bermusyawarah kaum muslimin. Bagaimana adzan itu sepantasnya. Yang akhir dari tahapan terakhirnya, ya, Abdullah bin Zaid mimpi, ya, tentang bagaimana cara adzan itu. Maka beliau pun menceritakan mimpinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang menjadi dalil di sini bukan mimpi, tetapi apa? Nabi yang membenarkan. Ya, karena itu tidak benar ya, ada mengatakan, oh, tidak apa, dia melihat dalam mimpi, mimpinya dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil. Ya, itu tidak ada agama, tidak ada yang dibangun di atas mimpi. Ya, semuanya dibangun di atas apa? Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika, ya, Nabi diceritakan tentang hal itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata itulah adzan, dan beliau berkata kepada Bilal, kum ya Bilal, berdirilah engkau wahai Bilal. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang adzan harus apa? Harus berdiri. Sebab Nabi perintah kum. Kalimat kum menunjukkan apa? Ya, perintah. Kecuali kalau dia punya udzur tukang adzan yang tidak bisa berdiri, boleh aja dia duduk. Ya, dan adzan dalam keadaan berdiri ini mempunyai banyak fungsi. Ya, mempunyai banyak fungsi sebagaimana yang dimaklumi.
Tentunya beda lemparan suara orang yang duduk dan orang dengan apa? Dengan orang yang berdiri. Ya, lemparan suaranya berbeda. Ya. Maka beliau berkata, "Kum ya Bilal. Adanlah kamu wahai Bilal." Dan diterangkan dalam riwayat ini, "Fa innahu anda apa? Fa innaka anda minhu sautan." Sebab engkau suaramu itu lebih jauh lemparannya daripada suara dia. Ya, jelas ya? Jadi diinginkan dalam adan ya, adalah lemparan suaranya yang jauh. Ya. Jadi bukan yang diinginkan dalam adzan, indahnya di adzan, dilantungkan sana sini, dia lagukan, ya. Bukan itu yang diinginkan. Jelas ya? Walaupun misalnya suaranya bagus, ya. Lebih sejuk didengar, itu kriteria lain, tapi maksud asalnya adzan itu lemparan suaranya apa? Sangat jauh. Sebab yang dimaksudkan dari adzan adalah pengumuman, ya. Mengumumkan kepada manusia bahwa salat sudah apa? Sudah masuk. Ya. Sholat sudah masuk. Dan inilah kriteria yang kadang tidak diperhatikan oleh banyak kaum muslimin. Seakan-akan adzan itu disyaratkan harus apa? Cari orang yang ya, pandai melagukan adzannya. Ya. Akhirnya karena ini yang dicari, kebanyakan orang tidak ke masjid. Ya. Sebab dia terbuai dengan suara yang indah tersebut. Akhirnya tinggal aja di rumah. Ya. Baik. Demikian. Jadi ini diantara kriteria orang-orang yang apa namanya seorang muadzin. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat di sini penjelasan tentang bentuk-bentuk adzan. Jadi di sini Asy-Syaukani berkata yunadi bi alfadil al-adhanil masyru'ah. Iya. Dia yunadi ya, mengumandangkan lafaz-lafaz adzan yang disyariatkan. Dia mengumandangkan lafaz-lafaz adzan yang disyariatkan. Iya. Jadi di sini diterangkan tentang lafaz-lafaz adzan yang disyariatkan. Dan tentunya tentang penjelasan bagaimana adzan itu ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ada beberapa hadis yang menjelaskannya tentang bagaimana adzan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada dari hadis Abdullah bin Zaid ya. Ada dari hadis Abu Mahdurah, ada dari hadis sebagian paman dari Anas ya, dari sebagian orang-orang Al-Ansar ya, dan juga ada dari Anas bin Malik ya. Dan selainnya. Nah, yang jelas di pembahasan adzan ini kita semuanya memaklumi apa adzan itu. Ya, perbedaan-perbedaannya hanyalah di dalam masalah takbirnya ketika takbir. Ya, apakah takbir pertama adzan itu apakah 4 kali atau 2 kali? Apakah 4 kali atau apa? 2 kali. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam masalah tarjih. Dia memakai tarji atau tidak? Apakah memakai tarji atau tidak? Nah, itu diantara perbedaan. Ya, sebab perbedaannya di adzan Abdullah bin Zaid, ya dimaklumi yang biasa kita dengarkan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz adzan siapa? Abdullah bin Zaid. Dan ini yang dikumandangkan oleh Bilal. Ini yang dikumandangkan oleh siapa? Oleh Bilal. Adapun Abi Mahdurah, ya, beliau di adzannya beliau membaca Allah Akbar, Allah Akbar 2 kali. Ya, memang ada sebagian riwayat menyebutkan 4 kali beliau Allah Akbarnya. Jelas ya? Cuma 4 kalimat. Allah Akbar, Allah Akbar. Titik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dengan suara yang agak keras. Setelah itu beliau balik lagi. Ya. Apa tadinya dengan suara yang agak pelan, ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke syahadat. Syahadatnya diulangi lagi dengan suara yang lebih tinggi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang disebut dengan nama apa? Tarji. Ya. Pengulangan syahadatain itu disebut dengan nama tarji. Ini dalam hadis Abu Mahdurah. Ya, setelah itu sama dengan yang lainnya. Ya. Apa?
hayyal as-salah, Allah akbar, la ilaha illallah. Jelas ya? Nah, jadi adzan ini ada dengan lafaz yang dibaca oleh Bilal dan ada dengan lafaz yang dibaca oleh Abu Mahdurah. Yang mana yang dipakai? Ya. Yang mana yang dipakai? Nah, di sinilah data pembahasan. Ya, memang kaidah-kaidah umumnya bahwa kalau datang beberapa pengajaran dari Nabi dan pengajaran ini semuanya sahih, maka asalnya kadang ini yang dipakai, kadang itu yang dipakai. Jelas ya? Tapi di dalam pembahasan adzan ini, sebenarnya semuanya boleh dipakai, boleh ini, boleh itu. Tapi dalam pembahasan adzan ini harus lebih dicermati, sebab Nabi SAW di Madinah, beliau tidak mengajari Bilal kecuali apa? Satu cara saja, dan itu yang terus dilakukan oleh Bilal. Tidak ada cara yang lain. Ya, andai kata boleh diselang-seling, maka Bilal akan mengumandangkan cara yang kedua. Ya, tapi Bilal hanya diajari oleh Nabi satu apa? Satu cara saja. Abu Mahdurah diajari cara yang lainnya. Karena itu dilihat di negara tersebut, di tempat tersebut, apa yang dikumandangkan. Kalau yang dikumandangkan adalah adzan dengan satu cara saja, apa yang disebut oleh Bilal, maka itu saja yang dikumandangkan. Jelas ya? Itu saja yang dikumandangkan. Nah, baik. Ini tentang lafaz adzan. Ya, dan sekiranya ini jelas. Kemudian pembahasan yang kelima, waktu mengumandangkan adzan. Ya, di sini diterangkan oleh Imam Syaukani, inda duhuli waktu salawat. Dikumandangkan adzan itu ketika masuk waktu salat. Ya, ketika masuk waktu salat. Sebab adzan itu adalah waktu untuk mengumumkan waktu salat telah apa? Telah masuk. Ya. Karena itu dikumandangkan di waktu salatnya. Ya, bukan di waktu dia mau salat. Di waktu dia mau salat. Maka ini diperhatikan ya, keadaan secara umum harus dijaga. Kalau di sebuah masyarakat misalnya semuanya adzan pada satu keadaan, satu tempat, di tempat itu juga di adzan. Kalau semuanya undur misalnya 15 menit di waktu Isya misalnya karena diundur, enggak masalah diundur sebab Isya memang ada kemungkinan untuk diundur. Tapi waktu yang lainnya harus tepat pada waktunya. Jelas ya? Sebab itu adalah waktu-waktu sholat yang telah dimaklumi. Maka di waktu sholat dikumandangkan adzan tersebut. Ya, kecuali misalnya kalau mereka adalah sekelompok orang yang musafir atau yang semisal dengannya, maka ini tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan waktu. Atau orang yang punya udur, sekelompok orang punya udur, dia sholat berjamaah, adzan bukan pada waktunya, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Dia adzan untuk sholatnya saja, bukan di awal waktu, tapi untuk sholatnya di adzan itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Baik, dan dalil tentang hal ini ya, penjelasan bahwa adzannya di awal waktu, ini nampak dari hadith-hadith yang telah saya sebutkan. Ya, Bilal adzannya tetap, Ibnu Ummi Maktum adzannya pas di waktu adzan subuh. Ya, demikian pula di kebanyakan riwayat. Nah, kemudian kata beliau, wa yushra'u li kulli sami'in lil adzan ayyutabi al muadzin. Dan disyariatkan bagi orang yang mendengar adzan, disyariatkan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengikuti adzan itu. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila kalian mendengarkan nida, mendengarkan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Jadi diucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Pertama, di sini ada sejumlah fikih yang harus didetailkan. Ya, ini berkaitan dengan mendengarkan. Idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan adzan. Ini khitab, pembicaraan ditujukan kepada siapa? Kepada si tukang adzan atau kepada orang yang mendengarkan adzan? Kepada orang yang mendengarkan adzan. Karena itu tukang adzan tidak disyariatkan dia untuk apa? Menjawab adzannya sendiri. Dia adzan dulu, Allah Akbar, Allah Akbar. Setelah dia berhenti sebentar, dia jawab dirinya. Ya. Nah, ini walaupun di tempat kita jarang terdengar, tapi di sebagian tempat di negara-negara yang lain ada yang melakukan seperti itu. Jadi keliru ya, tidak memahami konteks hadis. Nah, demikian pula doa. Doa itu ditujukan untuk siapa?
orang yang mendengarkan adzan. Adapun muadzin, dia tidak membaca doa. Dia tidak membaca doa sebab dia tidak ditujukan untuknya. Baik. Idza sami'tum munida, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh apa? Situkan adzan. Kalimat mithla seperti, ya. Jadi seperti maksudnya lafaz yang diucapkan. Bukan sama dengan, bukan mengikuti sama panjangnya, sama nadanya, tidak. Ya, jelas ya? Ya kalau muadzinnya panjang, ya harus kita ikuti panjang seperti itu. Ya, tapi lafaznya apa? Sama, sebab yang dimaksudkan qaulnya sama. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jelas ya? Ini termasuk fikih yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini kalau lafaz adannya memang tidak ada warid dari Nabi di saat diucapkan tidak dirubah. Ya, jelas ya, kalau ada dari Nabi dirubah ucapannya berbeda dengan ucapan muadzin, maka asalnya kita merubah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, dan ini untuk apa? Untuk hayyal shalah dan hayyal falah dijawab dengan apa? Ya, pada dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, harus dijawab seperti itu sebab Nabi mengajarkannya dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ini mithla ma yaqulu, ini umum dikhususkan oleh hadis yang menjelaskan bahwa kalau hayyal shalah hayyal falah itu dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, seluruh lafaz ada yang lainnya dijawab sama. Seperti misalnya di subuh disyariatkan menambah as-salatu khairum minan naum. Ya, ini disebut dengan nama apa? Taswif. Dan ini diterangkan dalam hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya, riwayat Ibnu Khuzaimah. Di mana as-salatu khairum minan naum ini dibaca? Apakah di adzan pertama atau di adzan yang kedua? Nah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Yang benarnya bahwa dia dibaca di adzan pertama. Dia dibaca di mana? Di adzan pertama. Tapi bagi siapa yang membacanya di adzan kedua tidak diingkari. Sebab ada sebagian riwayat yang memang lafaznya mutlak. Dan riwayat yang menyebutkan adzan pertama itu hanya memberatkan penggunanya di adzan pertama. Ya, dan ini lebih mencocoki sebab kandungan as-salatu khairum minan naum membangunkan untuk apa? Membangunkan dari tidur supaya dia melakukan salat malam. Ya, untuk melakukan salat malam. Ini lebih tepat dari sisi nazar dan dari sisi asar. Ya, dari sisi alasan dan dari sisi pendalilan. Ini lebih tepat. Baik. Adapun sebagian para ulama kita yang mengatakan bid'ah memakai taswif di adzan yang kedua, ya kalimat bid'ah di sini saya kira terlalu berat. Ya, terlalu berat. Ya, karena itu tidak, saya tidak mengetahui dari ulama kita di masa ini ada yang memfatwakan bahwa itu adalah bid'ah. Ya, Syekh Mukbil saja rahimahullah yang beliau juga melihat di adzan pertama, ya taswif di adzan pertama, beliau tidak membida'akan orang yang menggunakan taswif di adzan yang kedua. Ya, apalagi di kebanyakan ulama di Saudi Arabia memang mereka memandang taswifnya di dua-duanya. Di pertama dan di mana? Di kedua. Mereka mengambil umum hadis. Ya, tidak diterangkan yang mana, semuanya bisa dipakai. Jelas ya? Baik. Kemudian jadi kalau dia muadzinnya membaca salatu khairun minan naum, dijawab sama salatu khairun minan naum. Tidak ada jawaban khusus. Kalaupun ada jawaban khusus, itu hanya diterangkan dalam hadis yang lemah. Jelas ya? Dalam hadis yang lemah. Ya. Baik, ini adzan. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ini menjawab adzan. Kalau qamat bagaimana? Dijawab atau tidak? Ya, qamat tidak dijawab. Sebab ini hanya untuk apa? Adzan saja. Adapun qamat seperti orang sebagai orang membaca kalau dikatakan qad qamatish shalah maka baca adamahallah wa aqamaha. Ya, ini datang di dalam sebuah hadis dan hadisnya ada kelemahan. Hadisnya ada kelemahan. Ya. Demikian pula orang yang mengikuti adzan, ya, mengikuti qamat di akhir qamat dia muadzinnya berkata la ilaha illallah, Allah akbar la ilaha illallah, mereka berdiri sambil membaca apa? La ilaha illallah. Ini juga tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Jelas ya? Kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ini pembahasan yang ketujuh sekarang, syariat dan bentuk-bentuk iqamat. Kata beliau, "Tsumma tusyra'u al-iqamah 'ala sifatil waridah." Kemudian disyariatkan qamat. Ya, sesuai dengan sifat yang waridah, sifat yang warid di dalam hal itu. Nah, jadi qamat itu diterangkan di dalam dua hadis juga, di dalam hadis Abdullah bin Zaid dan di dalam hadis siapa? Abi Mahdurah.
Ya, kalau di dalam hadis Abdullah bin Zaid, itulah qomat yang biasa kita dengarkan. Ya, qomat yang biasa apa? Kita dengarkan. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya lis-salah, hayya lil-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Jelas ya? Kalau hadis Abi Mahdura qomatnya berbeda. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya lis-salah, hayya lis-salah, hayya lil-falah, hayya lil-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Jadi qomatnya hadis Abi Mahdura sama dengan adannya ya, Pak? Sama dengan adannya Bilal. Jelas ya? Ya. Dan ini qomat beliau ada di dalam Sahih Muslim riwayatnya. Nah, dan seperti yang saya tekankan tadi, bahwa asalnya semua yang syah dari Nabi boleh diamalkan. Tapi harusnya kita melihat di negeri itu apa yang dikerjakan. Kalau di negeri itu yang dikerjakan cuma adannya Bilal, maka itu yang dikerjakan. Jelas ya? Itu yang dikerjakan. Sebab dikhawatirkan juga kalau misalnya adan, tiba-tiba ada yang adan dengan hadith Abi Mahdura misalnya, qomat dengan hadith Abi Mahdura, bisa-bisa orang-orang yang tidak tahu akan apa, ya akan ribut nanti. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian adan ini, qomat ini dikatakan bahwa dibuat kaidah umum, kalau adan dua-dua, kalau qomat ganjil. Ya. Adanya genap, kalau qomatnya apa? Ganjil. Nah, ini dalam hadis Anas bin Malik, umira Bilalun ayyashfa'al adana wa yutirul iqamah illa al-iqamah. Ya. Sungguhnya Bilal diperintah untuk menggenapkan adan, ya, mengumandangkannya secara genap dan mengganjilkan qomat kecuali al-iqamah. Kecuali qada qamatish shalah. Nah, kecuali qada qamatish shalah ini memang ada di dalam sebagian riwayat. Ya. Karena itu Imam Malik rahimahullah dalam madhab beliau qomat semuanya satu. Ya. Qada qamatish shalah juga apa? Juga satu kali saja. Sebab asalnya qomat menurut beliau semuanya apa? Semuanya ganjil. Ya, dan ini apa namanya? Menyelisihi apa yang syah dari Nabi. Nabi mengajarkan qomat itu berapa? Ya, dua kali. Nah, maka di sini pentingnya ya memahami kaidah-kaidah usul fikih secara baik. Ya, supaya seorang itu tidak salah dalam pendalilan. Ya, hadis Bilal ini, hadis Anas bin Malik ini mengatakan bahwa adzan itu genap, qomat itu ganjil, ini hadis umum. Ya kan? Konteksnya umum. Rinciannya bagaimana? Nah, rinciannya diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Abi Mahdura. Yang merinci itu lebih didahulukan daripada yang apa? Menjelaskan secara global. Jadi kalau dia merinci, asalnya rincian yang dipegang. Sebab dia lebih apa? Lebih detail. Dia lebih detail. Ini kaidah umum yang harus dipahami. Jangan sampai seorang keliru di dalam memahaminya. Ya, seperti misalnya akan datang nanti saya terangkan di apa namanya di pembahasan sifat sholat. Ya, ada sebagian orang ya menulis tulisan. Ya. Dan tulisannya lucu di dalam pendalilannya. Ya. Dan ini mungkin ya banyak dari hadirin akan mengatakan baru pertama kali saya dengar fikih ini. Ya, memang ini fikih aneh. Saya ingin mengingatkan saja keanehan yang muncul karena tidak memperhatikan ya kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama. Ada sebagian yang menulis katanya takbir itu setiap naik dan setiap turun, kan begitu? Jadi terangkan setiap naik dan setiap turun. Naik itu begini, begini, begini. Nah, akhirnya dia bikin kesimpulan. Jadi takbir boleh ketika takbir di sujud kedua, ya, di sujud kedua seorang takbir Allah Akbar. Dia takbir untuk apa? Untuk duduk istirahat. Dan dari duduk istirahat dia naik ke atas lagi untuk rakaat kedua, dia boleh takbir lagi. Ya, takbir lagi di situ. Kalau yang kita kenal dari sujud kedua takbir sekali saja, kalau mau duduk istirahat silakan, tapi langsung apa? Berdiri tidak takbir lagi, iya kan? Itu yang kita kenal. Kalau dia ini enggak, ya. Jadi takbirnya, ya ketika sujud, takbir untuk duduk apa? Istirahat. Dari duduk istirahat, takbir untuk apa? Berdiri. Ya, dalilnya karena sujud berarti naik ke duduk. Dari duduk naik ke apa? Berdiri. Ya, ini pemahaman sendiri namanya. Ya, dasarnya karena dia ambil hadis global seperti itu. Nabi takbir setiap turun, setiap naik, itu hadisnya global. Tapi datang hadis-hadis merinci di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir. Dan dalam rinciannya hanya disebut dari sujud kedua langsung berdiri, satu kali takbir.
rincian lebih didahulukan dan lebih diambil. Jelas ya? Apalagi tidak ada dari ulama terdahulu yang memahami seperti pemahaman itu. Ya. Jadi itu adalah pemahaman baru muncul ya di abad ke-14 ini. Ya, wallahul musta'an. Baik. Selesai ya pembahasan tentang iqamah, pembahasan tentang iqamah. Ya, kemudian kata Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, kata beliau, babu syurutis shalah atau babun. Ya, di dalam bab ini beliau menjelaskan tentang syurutis shalah, tentang syarat-syarat salat. Ya, beliau menerangkan tentang syarat-syarat salat. Kata Syaukani rahimahullahu taala, wa yajibu 'alal musalli tathhiru thawbihi wa badanihi wa makanihi minan najasa wa satru auratihi wa la yashtamilu as-samma wa la yusbilu wa la yusbilu wa la yakfitu wa la yusalli fi thawbi haririn wa la thawbi shuhratin wa la maqsubin wa 'alayhi istiqbalu 'ayni al-ka'bati in kana mushahidan laha aw fi hukmi al-mushahid wa ghairu al-mushahid yastaqbilu al-jihata ba'da at-tahri. Ya, ini pembahasan tentang syarat-syarat salat. Dalam uraian Imam Syaukani ini kita menggaris bawahi 7 pembahasan. Ya, pembahasan yang pertama penjelasan global tentang syarat-syarat salat. Ya, secara global para ulama di dalam syarat-syarat salat mereka menyebutkan beberapa syarat salat. Nah, dan telah saya terangkan ya bahwa syarat itu, ya, syarat itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya syahnya sebuah salat. Dan syarat itu keluar dari apa? Di luar dari salatnya. Di luar dari salatnya. Nah, ya. Syarat-syarat apa? Salat ada beberapa syarat, kita hitung sekarang. Yang pertama adalah al-bulugh. Yang pertama adalah al-Islam, dia adalah muslim. Kemudian yang kedua adalah al-aql, dia adalah orang yang waras. Kemudian yang ketiga adalah at-tamyiz. Dia sudah mumayyiz. Ya, dia sudah mumayyiz. Nah, anak kecil tapi sudah bisa mumayyiz. Ya. Mumayyiz itu ukurannya dia kalau ditegur, ditanya dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Ya, jelas ya? Itu mumayyiz namanya. Baik, kemudian syarat yang ini, tiga syarat ini umumnya ada di pembahasan-pembahasan lain. Ya. Syarat berikutnya adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Dan ini telah diterangkan di bab apa? Al-Mawaqit, tentang waktu-waktu sholat. Ya. Tentang masuknya waktu. Kemudian syarat berikutnya, ya. Sini diterangkan oleh Imam Syaukani di dalam pembahasan syaratnya. Jadi 4 syarat sudah berlalu ya. Sini di uraian Imam Syaukani, beliau terangkan tentang apa syarat yang keempat tentang wajibnya untuk menghilangkan najis. Ya. Wajibnya untuk menghilangkan najis atau menjauhi najis. Kemudian syarat yang keberapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, berarti yang keenam sekarang. Ya. Syarat yang keenam adalah menutup aurat. Menutup aurat ini beliau syarat, beliau sebutkan di sini wasatru aurati. Syarat yang keenam, dia menutup aurat. Kemudian syarat yang keberapa? Syarat yang ketujuh, dia menghadap ke kiblat. Dia menghadap ke kiblat. Ya. Dan syarat yang kedelapan, ini harusnya saya sebutkan di awal tadi, tapi enggak apa-apa. Syarat yang kedelapan adalah berniat. Ya, adalah berniat. Jadi syarat sholat semuanya ada berapa? Ada 8 syarat. Ini 8 syarat secara global. Ya, 8 syarat secara global. Saya akan rinci apa yang belum diterangkan. Ya, tentang Islam sudah kita terangkan. Tentang apa namanya harus akal, punya akal, waras juga telah kita terangkan. Tentang yang mumayyiz juga telah diterangkan. Tentang harusnya niat juga telah apa? Diterangkan. Jadi 4 syarat sudah diterangkan. Demikian pula masuknya waktu, disyaratkan harus masuk waktu sholat, ini juga sudah diterangkan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Imam Syaukani
Ya, satu persatu kita terangkan. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, tentang menghilangkan najis atau apa? syarat menjauhi najis. Ya. Kata beliau, wajib 'alal musalli, dan wajib atas orang yang salat, tathhiru thawbihi, untuk mensucikan pakaiannya. Wajib atas orang yang salat untuk mensucikan pakaiannya. Wa badanihi, dan mensucikan badannya. Dan mensucikan badannya. Ya. Wa makanihi, dan mensucikan tempat salatnya minan najasa, dari najis. Dia mensucikan badannya, ya, pakaiannya, tempat salatnya dia sucikan dari najis. Ya, ini dalil umumnya diambil dari ayat wa thiyabaka fatahhir dalam surah Al-Muddatsir, dan pakaianmu sucikanlah. Dibangun di atas salah satu penafsiran para ulama terhadap ayat. Ya. Yang memaknakan atau yang memaknahi kalimat fatahhir dengan mana mensucikan dari najis, mensucikan dari najis. Nah, kemudian telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sejumlah riwayat yang insyaallah taala kuat, ya, dalam hal ini, di antaranya hadis Jabir bin Samurah, juga datang dalam hadis Muawiyah, ya, tentang orang yang salat di pakaian yang dia menggauli istrinya di pakaian tersebut. Ya, tentunya apa yang jatuh darinya, ya, dimaklumi, kadang ada kadang ada kotoran di situ, ya, kadang ada kotoran di situ, maka kotoran yang dimaksud kalau mani, telah kita terangkannya, dia bukan najis kalau mani. Tapi kalau mati yang jatuh atau yang semisal dengannya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap yang ucapan umum ketika ditanya tentang orang yang datangi sholat, ya, di pakaian yang dia mendatangi istrinya dengan pakaian itu, maka Nabi berkata, na'am, tidak apa-apa, dia sholat, illa ayyara fihi syai'an falyaghsilhu, kecuali kalau dia melihat sesuatu dari najis di pakaian itu, hendaknya dia cuci, hendaknya dia cuci. Jelas, ya. Dan demikian pula hadis Abu Sa'id, siapa yang masuk, yang sudah berlalu bersama kita, kalau masuk ke masjid, dia lihat apa? Ya, kesendalnya, kalau dia dapati padanya ada kotoran, maka hendaknya dia bersihkan, hendaknya dia bersihkan, kemudian dia sholat. Ya, dia sholat padanya, kemudian dia sholat padanya. Nah, dan ada beberapa hadis yang lainnya yang menunjukkan, ya, makna ini, bahwa seorang itu, ya, ketika melakukan sholat, dia membersihkan dirinya dari najis tersebut. Ya, apakah dia adalah rukun? Apakah dia adalah syarat? Ya, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa berbersih dari najis itu adalah syarat, dari syarat apa? Dari syarat sholat. Ya, walaupun sebagian para ulama memandang bahwa dia hanya wajib saja, hanya kewajiban saja, dan itu adalah bukan terhitung sebagai syarat. Ya, bukan terhitung sebagai syarat, hanya dihitung sebagai apa? Sebagai kewajiban. Ya, bagi yang mengatakannya dia hanya sebuah kewajiban, ya, mereka berdalilkan dengan beberapa adillah. Ya, di antaranya adalah hadis tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ya, sementara beliau sholat, maka beliau melemparkan sepatunya. Ya, sementara beliau sholat, beliau melemparkan sepatunya. Maka ketika ditanyakan oleh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa engkau melemparkan sholat tersebut? Maka beliau menceritakan, ya, bahwa Jibril datang kepada beliau dan mengatakan bahwa di sendal beliau ada kotoran, maka beliau pun melemparkan sendal tersebut. Nah, ini dalil yang dipakai oleh sejumlah para ulama, ya. Dalil yang dipakai oleh sejumlah para ulama yang mengatakan bahwa ketika seorang itu sholat, dia wajib berbersih dari apa? Dari najis. Jadi ini dalil dipakai sebagai syarat. Tapi uniknya, sebagian ulama yang lain yang mengatakan bukan syarat, dia hanya kewajiban, juga berdalilkan dengan hadis yang sama. Ya, sisi pendalilannya dikatakan bahwa tadinya Nabi sholat menggunakan apa? Menggunakan sendal atau sepatu yang ada apa? Ada najisnya. Begitu Jibril, ya, menyampaikan bahwa ada najis, hanya dibuang oleh Nabi. Sholatnya yang sudah berjalan itu tidak diulangi lagi.
tidak diulangi lagi. Ini menunjukkan bahwa dia hanya kewajiban, bukan apa? Bukan syarat. Ya. Bukan syarat. Sebab syarat itu tidak syah kalau apa namanya? Dia tidak lakukan. Ya, kalau di tengah salatnya tiba-tiba ini, maka itu akan membatalkan. Nah, jelas ya? Akan membatalkannya. Dan ini sebenarnya dari sisi pendalilan, ya mungkin dikatakan hal yang kuat. Tetapi kalau seorang memegang pendapat kebanyakan para ulama bahwa dia adalah syarat, ya ini hendaknya yang apa namanya dia lakukan. Ya, sebab sholat itu, ya seorang hendaknya menjaga dirinya dari segala perkara yang tidak menyejukkannya, segala perkara yang mengurangi nilai ibadahnya kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Baik, ini tentang apa? Tentang syarat yang keenam, yaitu mensucikan, membersihkan atau menjauhi najis ketika sholat. Kemudian ucapan asy-syaukani minan najasa, dari najis, ya. Jadi tempat yang ada padanya najis. Beliau singgung tempat ada padanya najis. Ya. Ini diantara tempat yang tidak boleh dilakukan padanya sholat. Ya, diantara tempat yang tidak boleh seorang itu sholat di dalamnya adalah tempat yang di dalam tempat tersebut ada najis di dalamnya. Nah, tidak ada tempat-tempat lain yang kita tidak boleh melakukan sholat di tempat tersebut. Ya, diantara tempat-tempat itu adalah sholat menghadap kemana? Ke kuburan atau sholat di kuburan. Ya, ini tidak syah sholat di situ. Tidak syah sholat di situ. Ya, diriwayatkan di dalam hadis Abi Martad, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya, riwayat Imam Muslim Ahmad dan penulis Kutubul Arba'ah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kalian salat menghadap ke kubur dan jangan kalian duduk di atasnya. Jadi salat di kuburan tidak diperbolehkan. Ya, diperkecualikan salat di kuburan yang dibolehkan apa? Untuk apa? Salat jenazah saja. Kalau salat jenazah boleh. Tapi selain daripada itu tidak diperbolehkan. Di kuburan, menghadap ke kuburan, semuanya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Demikian pula di antara tempat yang tidak boleh melakukan salat adalah tempat-tempat yang dibuang padanya hajat, WC-WC, ya, al-khusus, kamar mandi, ini tidak boleh sholat di situ. Demikian pula, ya, WC, kamar mandi, tidak diperbolehkan. Demikian pula, di antara tempat yang tidak boleh melakukan sholat, di kandang-kandang onta, sebab telah syah dari Nabi SAW, larangan di dalam hal itu. Nah, ini beberapa tempat yang dilarang padanya untuk melakukan sholat. Kemudian syarat berikutnya, disebutkan di sini, oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, kata beliau, wa satru auratihi, dan dia menutup auratnya. Ya, dan dia menutup auratnya. Baik. Di sini pembahasan kita yang ketiga tentang kewajiban, ya, menutup aurat. Kewajiban menutup aurat. Kewajiban menutup aurat ini diambil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Jadi perhiasan di sini adalah pakaian. Ya. Adalah pakaian. Ya, enggak boleh seorang itu masuk ke dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan tidak berpakaian. Ia dalam keadaan tidak berpakaian. Maka disyaratkan seorang itu menutup auratnya, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatufu fil baiti uryan." Ya, jangan ada yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya, maka dia harus berpakaian menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Dan di dalam hadis Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haida, diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam An-Nasa'i, dan hadisnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muawiyah bin Haida berkata, "Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar." Aurat kita yang mana yang boleh kita datang, yang mana yang boleh, yang mana yang harus kita jaga, yang mana yang boleh kita biarkan. Ya. Bagaimana tentang aurat ini? Kata beliau, "Ihfaz auratak." Kata Nabi, "Jagalah aurat kamu illa min zaujatik, kecuali kepada istrimu, au ma malakat yaminuk, atau kepada siapa yang kamu miliki dari budak." Ya. Siapa yang kamu miliki dari budak. Maka ini menunjukkan pentingnya menjaga aurat tersebut. Ya. Dan di dalam salat, ya, telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Aisyah, "La yaqbalullahu salata haidin illa bihimar." Ya, Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang haid
kecuali dia menggunakan khimar, ya, menggunakan khimar, dia menggunakan jilbab yang menutup dari kepalanya dan menutupi seluruh tubuhnya. Jelas ya? Ini menggunakan khimar. Dan demikian pula di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "In kana tsaubu wasi'an faltahiq bih." Apabila pakaian itu luas, maka bersarunglah kamu dengannya. Ya, dalam sebuah riwayat, "Wa khalif baina tarafaihi." Dan hendaknya hendaknya engkau berbungkus dengannya dan biarkan ujung-ujungnya di atas yang lainnya. Jadi kalau dia memakai pakaian, pakaiannya luas, ya, dia letakkan di atas punggungnya apa? Dua kain, ya, di atas punggung, di atas bahunya tertutup oleh kain. Tertutup oleh kain. Tapi kalau pakaiannya sempit, wa in kana dayyiqan fattazir bih. Kalau pakaiannya sempit, maka bersarunglah dengannya. Ini di keadaan darurat ya. Adapun menutup bahu ketika salat itu harus. Ya, diterangkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laysa ala atiqihi min khushay. Jangan sekali-kali atau jangan salah seorang dari kalian salat di satu pakaian tidak ada di atas punggungnya sesuatu apapun yang menutupinya. Ya, harus ada yang menutupi di atas punggungnya. Maka ini semuanya dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya apa? Wajibnya menutup aurat. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama. Subhanallah, Imam Syaukani di sini menerangkan wajibnya dan sebagian buku yang lainnya beliau kelihatannya ya mengatakan tidak wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau di sebagian keadaan, sebagian hal kadang ada dua pendapat. Kadang ini, kadang itu. Ya, di buku ini beliau tarjih ini, di buku sana beliau tarjih yang lainnya. Dan demikianlah layaknya dari kebanyakan para imam. Ya, kadang mereka di dalam melihat dalil-dalil, ya, karena banyaknya dalil dalam masalah hari ini kadang dia menguatkan pendapat ini, besoknya dia melihat pendapat yang lainnya lebih kuat. Nah, dan ini karena mereka semuanya berputar di atas dalil. Semuanya karena mereka berputar di atas dalil. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, kata Syaukani rahimahullah, wala yashtamilu as-samma. Ya, dan jangan dia memakai as-samma. Nah, tadi telah diterangkan aurat ya, menutup auratnya. Ya, menutup aurat, ya. Kalau dia laki-laki, maka auratnya dari dari lutut sampai ke pusarnya. Ini antara laki-laki dengan laki-laki. Itu auratnya dari lutut sampai ke pusarnya. Nah, ada pun yang mengatakan bahwa betis itu bukan aurat, ya. Paha bukan aurat. Yang aurat hanyalah kemaluan, ya rahmatullah. Yang aurat hanya kemaluan, ya. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya, dari pendapat inilah ada sebagian para ulama yang membagi aurat itu menjadi aurat yang mughallabah harus sangat kuat ditutup dan ada aurat yang mukhaffafah diringankan untuk ditutup. Ya. Nah, tapi dalam hal yang seperti ini, ya, seorang harusnya mengambil hal yang paling hati-hati untuknya, yaitu dia menjaga ya dari pusar sampai ke mana? Ke lututnya. Itulah yang disebut dengan auratnya. Nah, untuk perempuan, ya, untuk perempuan asalnya tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan perempuan juga seperti itu. Tetapi ada nas-nas lain yang menunjukkan bahwa perempuan hendaknya menjaga ya auratnya dan auratnya itu lebih daripada antara lutut dan pusar, antara sesama perempuan lebih dari antara lutut dan pusar. Ini pendapat sejumlah para ulama. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian dari para ulama ada yang berpendapat laki-laki dan perempuan sama batasan auratnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nisa'u syaqa'iqu ar-rijal." Para perempuan itu adalah saudara-saudara laki kaum lelaki. Jadi dia sama kedudukannya, saudara kandung kaum lelaki. Jadi dia saudara kandung kedudukannya apa? Kedudukannya sama. Nah, baik. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, wala yastamilu samma. Dan jangan dia istimal as-samma. Ya, di sini disebut as-samma, wala yusdil. Dan jangan dia melakukan sadl. Ya, jangan dia melakukan sadl. Ini dua. Kemudian yang ketiga, wala yusbil. Jangan dia melakukan isbal. Wala yakfit. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, wala yakfit. Dan jangan dia melakukan kafat. Ya. Nah, ini empat hal yang dilarang di sini. Ya, empat hal yang dilarang disebutkan di sini oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam berpakaian.
Tentunya ada hal-hal yang dilarang, yang lainnya yang beliau belum sebutkan di sini. Ya, seperti memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir misalnya. Nah, jelas ya. Hal yang seperti ini juga dilarang di dalam sholat. Ya, yastamilus famma, maksudnya famma itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya sehingga membungkus kedua tangannya juga. Tangannya juga ada di dalam. Jelas ya, jadi pakaian menutupi seluruh tubuhnya, tidak ada celah keluar untuk apa? Untuk tangannya. Ya, maka ini pakaian tidak diperbolehkan, sebab kalau tidak ada celah untuk tangan, begitu tangannya mau digerakkan, dia pasti akan membuka sebagian auratnya. Jelas ya? Maka hal ini adalah hal yang dilarang, dan pelarangan tentang istimal as-samma ini ada di dalam riwayat al-jama'ah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad dan Imam Ahmad. Semuanya meriwayatkannya. Nah, jadi harusnya seorang kalau melakukan sholat, yang paling afdalnya dia pakai dua kain, kain menutupi bawahnya dan kain menutupi apa? Atasnya. Ya, harus ada penutup di atasnya. Dan ini subhanallah, pembahasan dalam hadis ini di orang-orang terdahulu, di keadaan hidup para sahabat. Kadang mereka sholat, ya, sehingga ada pembahasan bagaimana kalau dia hanya mempunyai satu kain saja. Hanya untuk menutupi apa? Hanya untuk menutupi tubuhnya saja. Ya, kalau sekarang ini subhanallah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak nikmat. Ya, kadang seorang berpakaian, ya, lapis empat misalnya. Ya, ada celana dalamnya, ada baju dalamnya, ada celana luarnya, ada saupnya lagi. Ya, kadang sebelum pakai saup dia pakai sarung lagi. Ya. Jelas ya? Dan ini tentunya lebih sempurna dalam ya menutup aurat. Lebih sempurna dalam menutup aurat. Dan apa yang diterangkan oleh Nabi di sini di kadar ya syahnya, di kadar syahnya seseorang itu menutup auratnya. Ya. Nah, la yashtamil as-samma, dia jangan memakai as-samma. Kemudian yang kedua, wala yushdil, ini pelarangan dari as-sadan. Pelarangan dari as-sadan. Ya, as-sadan itu, ya, dia apa namanya, memakai kain, ya, dia letakkan di atas kedua bahunya, terus dia turunkan ke bawah. Ya, dia lepaskan ke bawah. Ya, dan kedua tangannya ini berada di bawah kain tersebut. Dia ruku dan sujud berada di atasnya. Nah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya, hal yang tidak diperbolehkan. Kecuali kalau misalnya dia memakai seperti rida yang biasa dipakai orang. Memang asalnya hanya untuk apa? Diturunkan. Ya, kalau memang pakaian asalnya hanya disimpan di atas leher untuk turun, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia memakai kain, dia lepaskan di atas. Ya, bukan biasanya dilepas seperti itu, harusnya dililitkan. Ya, harusnya dia apa? Dililitkan, diturunkan, dililitkan naik, harusnya seperti itu. Tapi dia buat turun. Nah, ini yang dilarang, ini yang disebut dengan nama as-sadl di sini. Ya. Dan ini larangannya diterangkan di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah menjelaskan tentang hal itu. Kemudian di antara yang lain yang dilarang, wala yusbil, enggak boleh dia melakukan isbal. Ya, hadis-hadis tentang larangan isbal sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala, lam yanzurillahu ilayhi yaumil qiyamah." Siapa yang menyeret kainnya dalam keadaan sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, juga Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa huwa fin nar." Apa yang turun lebih dari kedua mata kaki, maka itu tempatnya di mana? Di neraka. Nah, maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya isbal. Dan tidak bolehnya isbal ini berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Berlaku di dalam sholat dan di luar sholat. Dan silang pendapat para ulama tentang hukum sholat orang yang isbal. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, jelas ya. Maksud saya hukum sholat orang yang isbal, apakah membatalkan sholat atau tidak? Ya, sebab sebagian riwayat ada yang menunjukkan orang yang musbil tidak diterima sholatnya, tidak diterima sholatnya. Ya, dan ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya bahwa orang yang musbil sholatnya syah, ya sholatnya syah. Dan hadith-hadith andai kata syah hadithnya tidak diterima, itu menunjukkan bahwa pahalanya sholat tersebut adalah sholat yang tidak sempurna. Ya, bukan tidak diterima bermakna tidak syah, tetapi bermakna tidak berpahala. Bermakna tidak berpahala atau tidak sempurna pahalanya. Nah,
Karena itulah dari kewajiban ya siapa yang sholat, kalau misalnya ada yang makmumnya, ada imamnya yang maju dan dia musbil, maka dia diminta untuk menaikkan apa? Menaikkan kainnya. Ya, mimbab an-nasiha. Kalau dia tidak mau ya biarkan saja. Ya, sholat di belakangnya tetap apa? Tetap syah. Sebab Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang salah sholatnya, ya, tentang para penguasa yang mengakhirkan sholat, maka Nabi SAW bersabda, "Sallu fa'in asabu falakum walahum wa'in akhtau falakum wa'alihim." Sholatlah kalian bersama mereka. Kalau sholat mereka benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau sholat mereka salah, pahalanya untuk kalian, dosanya mereka yang tanggung. Jelas ya? Jelasnya mereka yang tanggung. Maka ini dari hal yang hendaknya dijaga oleh setiap muslim. Ya, jangan sampai dia melihat imamnya keliru, wah saya tidak usah sholat di masjid. Ya, akhirnya dia tinggalkan sholat berjamaah. Dia tinggalkan sholat berjamaah. Dia sudah berpisah dari keharusan yang harusnya dijaga oleh kaum muslimin sebagai jamaah. Nah, dan ini juga diantara hal yang banyak dipermasalahkan di masa ini. Ya, semuanya kita paham ya, di masa ini banyak dibahas tentang orang-orang yang apa mengeritik waktu-waktu sholat. Katanya waktu-waktu sholat ini tidak benar. Ya, ada sebagian yang lainnya lagi mempermasalahkan masalah kiblat. Ya, kiblatnya tidak lurus. Ya, kiblatnya tidak lurus. Ya, karena dia katakan ini masjid terlalu cepat sholatnya, dia tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Tidak pernah datang ke masjid. Ya, kalau dia tidak datang dia sholat di rumah, ya itu mungkin lebih ringan. Tapi ini dia tidak datang ke masjid di waktu sholat berjamaah, pas di waktu yang dia sangka sudah waktunya, setengah jam setelah itu, dia datang dengan orang lain, bikin sholat sendiri. Ya, akhirnya ribut di tengah masyarakat, dan ini keliru. Ini hal yang keliru. Harusnya kalau sudah ada jemaah di situ, anggaplah dia tidak cocok dengan imamnya. Salah, imamnya ini terlalu cepat sholatnya, dia wajib ikut bersama imam. Nanti setelah selesai waktu sholat, dia sholat sendiri di rumahnya. Ya, menjaga jemaah tetap merupakan apa? Tetap merupakan kewajiban. Ya, inilah yang sering dianggap apa namanya kadang tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang hanya mempunyai semangat saja, hanya mempunyai semangat saja. Apalagi isu-isu yang mereka sebarkan bahwa waktu sholat itu kurang benar, itu hanya isu saja. Ya, tidak ada apa namanya dasar kebenarannya. Ya, nah, dan ulah orang-orang yang seperti ini terjadi di mana-mana. Ya, ulah orang-orang yang seperti ini terjadi di mana-mana. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian kata beliau, wala yusbil, isbal sudah jelas ya. Kemudian kata beliau, ya, wala yukfit, ya, wala yukfit. Dan jangan dia lipat, ya, dari kainnya, diambil pakaiannya di ini dia gulung, ya, dia gulung atau rambutnya dia apa namanya, dia ikat, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk hal yang dilarang. Ya. Penulis menjelaskan hal ini karena memang ada larangan di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari tentang hal itu dari hadits Ibnu Abbas. Wala nakfit as-siyab wala sya'r. Ya. Dan kami tidak melakukan kafat terhadap baju dan juga terhadap apa namanya? Terhadap rambut. Ya, tidak menggulungnya. Baik. Jelas ya, ini larangan-larangan. Kemudian berikutnya kata beliau, kata Imam Syaukani, ya. Nah, kata beliau, "Wala yusalli fi thawbi haririn." Jangan dia salat pada baju dari sutra. Ya, jangan dia salat pada baju dari sutra. Ya, ini dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab riwayat Bukhari dan Muslim. لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. Jangan kalian memakai sutra. Siapa yang memakai sutra itu di dunia, dia tidak akan memakainya di mana? Di akhirat. Ya, larangan memakai sutra. Nah, dan akan ada pembahasannya ya di bab libas tentang pakaian. Ya, tentang pakai sutra ini. Insyaallah taala akan kita lebih jelaskan di sana. Kemudian wala thawba syuhrah, tidak boleh dia memakai pakaian syuhrah. Ya, pakaian syuhrah yang dimaksudkan dengan pakaian syuhrah, ya, adalah pakaian yang dia itu berbeda dengan pakaian kebanyakan orang. Ya, memang dia sengaja bikin pakaian sendiri sehingga beda dengan orang lain. Nah, dan orang yang memakai pakaian syuhrah ini telah datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda,
Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mudillatin yawmal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ya, pakaian kehinaan pada hari kiamat. Nah, maka ini hadis jelas menunjukkan haramnya memakai pakaian syuhrah. Ya. Dan nampak dari sini ya bahwa berpakaian itu ada syarat-syaratnya. Terus sebelum saya tutup dengan pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang keenam ya. Masih ada satu lagi, wala maktubin, dan tidak boleh memakai pakaian yang dicuri. Ya. Tidak boleh memakai pakaian yang dicuri. Ya, kenapa? Tidak boleh memakai pakaian yang dicuri? Ya. Sisi hal penjelas, sisi tidak bolehnya jelas, sebab itu adalah pakaian bukan miliknya. Dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Ya. Haram menurut kesepakatan para ulama. Nah. Baik. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang dicuri. Sekarang pakaian itu, pakaian yang diharamkan, kadang diharamkan pakaian itu karena ain pakaian itu sendiri. Ya, jadi pengharaman untuk pakaian itu terbagi tiga. Ada pengharaman li ainihi, ada tahrimnya karena wasfihi, ya, karena pensifatannya, ya. Dan ada pengharaman litasbihi, ya, karena cara memperolehnya yang keliru. Ya, jadi pakaian yang diharamkan karena zat pakaian itu sendiri, contohnya seperti apa? Seperti sutra. Seperti sutra. Sutra diharamkan dari asalnya, tidak boleh dipakai. Ada pakaian haram liwasfihi, seperti pakaian yang isbal. Asal pakaian tidak apa-apa, tapi karena sifat pakaian ini dia isbal, dia haram karena apa? Karena isbalnya. Ada yang haram karena cara mendapatkan pakaian ini. Ini adalah pakaian yang dia apa? Dirampas atau dicuri. Ya. Jelas ya? Itu tidak diperbolehkan. Ya, secara global, pembahasan yang keenam syarat-syarat berpakaian. Ini sebenarnya apa namanya? Tidak termasuk di pembahasan syarat sholat, cuman karena disinggung tentang pakaian, tidak apa-apa kita terangkan syarat berpakaian itu. Yang pertama dia menutup aurat. Dia menutup apa? Auratnya. Kemudian yang kedua, berpakaian itu adalah ya karena dia harus menutup aurat, maka pakaian itu tidak boleh dia pakaian yang apa? Yang tipis. Sehingga apa namanya? Membuat auratnya transparan. Tidak boleh dia memakai pakaian yang ketat sehingga membentuk apa? Auratnya. Ya, sehingga membentuk auratnya. Kemudian syarat yang kedua dari syarat berpakaian, ya. Dia tidak boleh memakai pakaian yang diharamkan seperti memakai sutra dan semisal dengannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Ya. Kemudian syarat yang keempat, tidak boleh dia memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh laki-laki memakai pakaian untuk perempuan dan perempuan pakai pakaian untuk apa? Laki-laki. Nah. Ini lima syarat yang hendaknya diperhatikan dalam berpakaian. Kemudian syarat yang terakhir, ya, dari syarat apa? Berkaitan dengan syarat sholat, kita sudah bahas berapa? 7 syarat. Sekarang syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir apa? Hah? Tentang menghadap kiblat. Ya. Jadi dari syarat orang yang sholat, dia wajib sholat menghadap ke kiblat. Wajib sholat menghadap ke kiblat. Ya, dan menghadap kiblat ini adalah perkara ya, yang dimaklumi di dalam Islam. Ya, dan tuntunannya ada di dalam Al-Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkanlah wajahmu menuju kepada masjidil haram. Ya, kiblat kita kaum muslimin adalah di masjid al-haram. Kita diperintah untuk mengarahkan wajah kita ke sana. Nah, maka ini adalah sebuah kewajiban. Dan ini menunjukkan harusnya seorang itu menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Iya. Dan telah syah di dalam sejumlah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah untuk menghadap ke kiblat, dan sebagian para sahabat menanyakan kepada Nabi tentang hukum orang yang salat ternyata nampak dia tidak menghadap ke kiblat, ya. Ini ditanyakan karena semuanya berkeyakinan bahwa salat itu harus menghadap ke mana? Ya, harus menghadap ke kiblat.
Nah, dan di sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, wa alaihi istiqbalu ainil Ka'bah. Dia wajib menghadap ke ain Ka'bah. Ya, ke arah Ka'bah itu sendiri. In kana musyahidan laha aw fi hukmil musyahid. Kalau dia menyaksikan atau dihukum orang yang menyaksikan. Ya. Kalau dia lihat Ka'bah itu atau dihukum orang yang menyaksikan, dia tidak melihat langsung dengan kepalanya, tapi sangat mudah mengetahui di mana letaknya. Ya. Maka ini harus apa? Harus dia menghadap ke Ainul Ka'bah. Sebab memang asalnya salat itu menghadap ke mana? Ke Ka'bah, itu asal. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak mampu, wa ghairu musyahid, orang yang tidak menyaksikan, yastaqbilul jiha, dia menghadap ke arah Ka'bah saja, arahnya. Dia menghadap ke sana. Ba'da taharri, setelah apa? Setelah ya, dia berusaha untuk mengetahui. Jadi dia berusaha dulu mengetahui. Setelah berusaha mengetahuinya, ya, sudah kira-kira posisinya begini, barulah dia sholat ke situ. Ya. Nah, jiha ini cukup. Walaupun tidak pas menghadap ke Ka'bah, ya. Sebab di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat adalah apa? Adalah kiblat. Dan sekali lagi ini hadis untuk siapa? Ucapan Nabi kepada siapa? Penduduk Madinah yang kiblatnya ke arah selatan. Jadi antara maghrib, antara timur dan barat adalah apa? Kiblat. Kalau kita kiblat kita ke barat, maka antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Jelas ya? Antara utara dan selatan adalah kiblat. Sekarang sering terjadi permasalahan. Ya. Perkembangan teknologi sehingga ya seorang bisa mengetahui secara pasti di mana arah kiblat ini. Ya. Kalau dia bisa mengetahui secara pasti di mana kiblat, masjid diarahkan ke sana, maka diarahkan. Jelas ya? Sesuai dengan kiblatnya masing-masing. Tapi yang menjadi masalah, masjid yang sudah terlanjur dibangun tidak menghadap apa? Tidak menghadap kiblat. Apakah wajib diluruskan? Ya. Jelas ya? Apakah wajib untuk diluruskan? Nah, ini yang menjadi letak pembahasan. Dan ini pembahasan untuk menjawabnya, untuk menjawab hal yang seperti ini, ini banyak sudut pandang yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan, dilihat kepada keadaan masjidnya, ya, dilihat kepada keadaan jemaahnya dan selainnya. Jelas ya? Baik. Ya, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang syurutus shalah, syarat-syarat shalat. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, babu kaifiyatish shalah, bab tentang kaifiyat shalat. Nah, di dalam uraian Imam Syaukani di sini ada 10 pembahasan yang kita akan garis bawahi. Yang pertama tentang hukum niat dalam kaifiyat shalat. Nah, Imam Syaukani berkata, "Wala takunu syar'iyatan illa binniyah." Salat itu tidaklah menjadi salat yang syar'i kecuali dengan apa? Kecuali dengan niat. Ya, maka harus diniatkan. Dan innamal a'malu binniyat. Ya. Baik, dan ini sekira dimaklumi. Kemudian pembahasan yang kedua tentang rukun-rukun salat. Ya. Syarat-syarat salat telah kita jelaskan. Tentang rukun-rukunnya, ini saya akan terangkan dulu secara global apa itu rukun-rukun salat. Iya. Kemudian saya akan balik dan membaca ucapan Imam Syaukani rahimahullahu taala. Rukun salat itu ya. Sebagian para ulama ada menghitung 14 rukun. Ya. Dan ini mungkin saya karena sudah ada menghitung 14 rukun, enggak apa-apa saya jelaskan dulu 14 ini. Kemudian kita periksa apakah memang betul setiap dari 14 ini dianggap rukun atau tidak. Ya, dan sebelum saya terangkan rukun ini, di sini ada dua hadis yang menjadi patokan. Ya, ini harus dipegang ya, karena itu di pembahasan-pembahasan itu namanya ada hadis-hadis yang kita pegang. Misalnya di bab wudu, saya sudah terangkan hadis siapa di bab wudu? Hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid, bin Zaid bin siapa? Abdurrabbi atau bin Asim? Ya, bin Asim, Asim ya di bab wudu. Kalau di bab adan bin siapa? Bin Abdurrabbi. Ini patokan. Ya, di bab adan ada hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi dan hadis. Alhamdulillah. Ya. Ada hadis Abi Mahdura
Ini patokan-patokan. Sekarang di bab tentang penentuan rukun ini ada hadis yang dua hadis harus kita cermati. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah tentang kisah al-musyi salatuhu. Orang yang jelek salatnya itu. Ya. Kisah orang yang jelek salatnya. Ini disebut dengan nama hadis apa? Al-musyi salatuhu. Ya, orang ini kisahnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sedang duduk, dia salat. Kemudian dia datang kepada Nabi memberi salam. Maka Nabi jawab salamnya. Kemudian Nabi berkata, ya, kembalilah kamu salat. Fa'inna kalam tusal. Kamu tadi belum salat. Ya. Jadi salat yang dia lakukan tadi dianggap apa? Dianggap batal oleh Nabi SAW. Karena itu dianggap belum salat. Maka dia balik melakukan salat itu. Terus datang lagi. Ya. Nabi kembali perintah, kamu belum salat. Datang lagi yang ketiga. Ya. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak mampu melakukan sholat kecuali ini, ajarilah saya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya. Jadi di sini pengajaran Nabi mengajarkan sesuatu yang dengannya sholatnya menjadi apa? Menjadi syah. Maka Nabi berkata, idza qumta ila sholati fa'asbigil wudu. Kalau kamu berdiri untuk sholat, sempurnakanlah wudu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Takbir, kemudian takbirlah kamu. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang Allah mudahkan bersamamu dari Al-Qur'an. Thumma rak' hatta tatma'inna rak'an. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tuma'nina rukuknya. Ya. Thumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian i'tidallah berdiri sampai kamu sempurna i'tidal. Ya. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu sempurna sujud. Thumma rafa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian berdirilah lagi dari sujudmu sampai kamu tuma'nina duduk. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu untuk kedua kalinya sampai kamu tuma'nina sujud. Ya. Thumma fa'al dalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah ini pada seluruh salatmu. Jelas ya? Jadi ini hadis yang pertama yang menjadi patokan. Nah, hadis yang kedua adalah hadis Malik bin al-Khuwairits riwayat al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Iya. Ini penting ya di dalam mendudukkan dua hadis ini. Yang mana yang kita jadikan sebagai sandaran? Kalau kita memakai hadis Abu Hurairah tentang kisah musyi salatuhu, maka yang dianggap rukun salat hanyalah yang disebut di dalam hadis apa? Al-musyi salatuhu saja. Jelas ya? Hanya disebut dalam hadis al-musyi salatuhu. Iya. Kalau kita pakai hadis Malik al-Khuwairits, maka artinya setiap perkara yang syah Nabi terus-menerus melakukannya, maka kita wajib menjadikannya sebagai apa? Sebagai rukun. Jelas ya? Ini berbeda dalam mengambil patokan. Dan tentunya dari sisi apa namanya pendalilan, hadis al-musyi salatuhu ini lebih terperinci. Maka harusnya ini lebih didahulukan. Ini lebih didahulukan. Karena itulah di dalam pembahasan ini saya akan tekankan bahwa di dalam penentuan rukun salat kita ya bertumpu pada hadis siapa? Hadis al-musyi salatuhu. Sama kita di pembahasan wudu kemarin ya. Dalam pembahasan wudu kita bertumpu kepada apa? Tentang rukun wudu. Nah, bertumpunya ke mana? Di rukun wudu. Ya, pada ayat Al-Qur'an. Apa yang selain dari ayat tidak disebut apa? Rukun. Sama hadis al-musyi salatuhu ini ukuran untuk mengukur yang mana yang rukun dan selain rukun. Baik. Di sini para ulama di dalam menjelaskan rukun salat, mereka menyebutkan ada 14 rukun. Yang pertama adalah berdiri. Rukun yang pertama adalah berdiri. Ya, sebab di dalam hadis al-musyi salatuhu, idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri untuk salat. Nah, jelas ya? Al-qiyam, berdiri. Ini disyaratkan dan tentunya pensyaratan ini apabila seorang apa? Tidak ada udzur. Adapun kalau ada udzur itu lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Nah, kemudian rukun yang kedua dari rukun ya salat, apa dari rukun salat adalah membaca takbiratul ihram. Ya, karena itu dikatakan istakbilil kiblah fakabbir, kemudian takbirlah kamu. Itu takbir apa itu? Takbiratul ihram. Iya. Takbiratul ihram ini dia adalah rukun salat, enggak boleh ditinggalkan. Enggak boleh ditinggalkan. Dan telah syah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa namanya? Harusnya takbiratul ihram ini. Nah, di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu shalah at-tuhur wa tahrimuhu at-takbir
wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci salat adalah berwudu. Pengharamannya adalah dengan takbiratul ihram dan penghalalannya dengan salam. Ya, maka harus ada takbiratul ihram. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Memang di dalam hadis Al-Musyi' salatuhu dikatakan tsumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Dan apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an ini diterangkan dalam hadis Ubadah bin Shamit. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, ada sebagian riwayat fasaidan Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, sehingga sebagian para ulama menganggap membaca surah setelah Al-Fatihah dianggap sebagai apa? Rukun. Tapi riwayat itu ada kritikan di kalangan para ulama, dan yang benarnya yang rukun hanyalah Al-Fatihah. Hanyalah Al-Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah itu tidak dihitung rukun. Dia masuk ke dalam wajib ya atau sunnah. Kita akan terangkan nanti insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat dari rukun salat adalah ruku. Ya, sebab dikatakan di sini di dalam hadis Al-Musyi' salatuhu apa? Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tuma'nina ruku. Ya. Ini rukun yang ke berapa? Keempat. Rukun yang kelima dan yang keenam, ya. Rukun yang kelima mengangkat dari ruku, mengangkat, berdiri. Ya, jelas ya. Berdirinya ini, berdiri dari rukunya, ini sudah dihitung apa? Rukun, satu rukun. Ya, ditambah lagi yang keenam. Yang keenamnya dia i'tidal. Ya, dia i'tidal, sempurna berdiri. Ya, jelas ya, sempurna berdiri. Ini dihitung dua rukun. Jelas ya? Kemudian rukun yang keberapa? Yang ketujuh adalah sujud. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Iya. Nah, ya saya katakan tadi dua dihitung dua ruku sebab di lafadznya irfa hatta ta'tadila qa'iman. Jadi dua lafadz disebut angkat berdiri ya sampai i'tidal kamu berdiri. Jadi dua disebut. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu. Ini rukun yang ketujuh, sujud. Sujud pertama. Sujud pertama termasuk rukun. Ya, dan sujud ini sujudnya di atas berapa anggota tubuh? Ya, di atas 7 anggota tubuh sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, yaitu sujud di atas apa namanya? Dahi dan Nabi menunjuk ke mana? Ke hidungnya. Ya. Jadi dahi dan hidung dihitung berapa? Dihitung 1. Ya. Dan dia sujud di atas kedua tangannya, di atas kedua lututnya dan di atas ujung-ujung jari jemarinya. Nah, ini semuanya harus menempel pada saat sujud. Ya, kalau dia kurang dari hal ini berarti dia belum dianggap apa? Belum dianggap sujud. Ada kadang yang sujud sujud begini terangkat kakinya di belakang. Ya. Terangkat kakinya di belakang. Nah, ini belum sujud. Ada yang sujud hidungnya dia tidak rapatkan. Ini belum dihitung sujud. Jelas ya? Nah, kemudian rukun yang 9 adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Nah. Kedelapan. Ya, baik. Rukun yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Nah, ini hadis Al-Musyi' salatuhu thumma irfa hatta tatma'inna jalisan. Ya, kemudian angkatlah kamu, maksudnya duduk sampai kamu sempurna duduk. Kemudian rukun yang ke-9. Keberapa sekarang? 9. Rukun yang ke-9 adalah sujud tadi sudah ya. Sujud yang ke-9, yang ke-10. Baik. Berarti ya sujud kita hitung satu aja semuanya. Yang pertama dan kedua semuanya dihitung apa? Dihitung rukun. Rukun yang ke-9 adalah tuma'nina dalam seluruh gerakan. Tuma'nina dalam apa? Seluruh gerakan. Nah, yang dimaksudkan dengan tuma'nina, ya, dia tenang di atas gerakan tersebut walaupun sedikit. Jelas ya? Walaupun sedikit, walaupun sebentar. Ketika seorang ruku, dia ruku, sudah berada di posisi ruku, walaupun sebentar itu sudah tuma'nina namanya. Jelas ya? Maka ini mengingatkan kita orang yang ruku, ya, ruku belum lagi sempurna rukunya dia sudah naik berdiri. Nah, ini sudah kehilangan satu rukun, rukun tuma'ninanya hilang. Jelas ya? Demikian pula orang yang sujud, ya. Ketika dia sujud, ya, 7 anggota tubuh harus apa?
di atas ini, di atas tempat sujud. Maka ini harus tenang walaupun sedikit, walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Jadi yang dimaksud dengan tuma'nina, dia berada di atas posisi setiap rukun itu walaupun sebentar. Ini tuma'nina, sebab di konteks-konteksnya hatta tatma'inna, pakai tuma'nina. Rukun yang ke berapa? Yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Ya. Dua di sini, duduk untuk tasyahud dan tasyahudnya, berarti yang ke-10 dan ke-11. Ya, duduk untuk tasyahud dan tasyahudnya. Jelas ya? Adapun duduk tasyahud, dia adalah duduk terakhir, harus duduk. Adapun membaca tasyahudnya, ya, itu diterangkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Abbas dan selainnya. Mereka diajarkan, ya, Al-Quran sebagaimana diajarkan, diajarkan tasyahud sebagaimana diajarkan apa? Al-Quran. Ya. Maka ini cenderung menunjukkan apa? Menunjukkan rukunnya. Baik. Ini sudah berapa? Hah? Sudah 11. Ya, kemudian rukun yang berikutnya, nah inilah yang saya ingin bahas di sini. Sebagian para ulama ada yang menghitung membaca selawat terhadap Nabi. Ya, membaca selawat ada yang menghitungnya sebagai rukun. Nah, ada yang menghitungnya sebagai rukun. Dan ini dalam menghitungnya sebagai rukun ini perlu ditinjau kembali. Ya, sebab apa? Dia datang ya dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan anjuran beliau, dan dari dalil-dalil yang ada ini kelihatannya tidak mendukung ya untuk menganggapnya sebagai rukun, untuk menganggapnya sebagai rukun. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin beliau tidak menghitung ini sebagai rukun. Jelas ya, walaupun di kebanyakan buku-buku fikih dihitung sebagai rukun. Ya, jadi kalau antum mau tulis ini sebagai rukun, tulis saja, tapi dikasih catatan bahwa yang benarnya dia bukan apa? Bukan rukun. Nah, kemudian yang ke-13 adalah mentertib antara rukun-rukun itu. Harus dilakukan secara apa? Secara berurut. Sebab Nabi ketika mengajarkan, kamu lakukan ini. Thumma, kemudian. Thumma, pakai thumma terusnya. Secara apa? Secara berurut. Ya. Kemudian boleh lakukan. Thumma fa'al dalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan ini pada seluruh sholatmu. Ya. Kemudian rukun yang terakhir adalah salam. Rukun yang terakhir adalah apa? Adalah salam. Ya, dan ini diterangkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, sebab ini adalah penghalalannya. Dan salam yang dijadikan rukun itu adalah salam yang pertama saja. Dia baca assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah apa? Sudah dia tunaikan rukunnya. Adapun dia salam lagi yang kedua, ini hanya sunnah saja. Hanya apa? Hanya sunnah. Jelas sampai sini? Baik, itu 14 rukun ya menurut ya dari uraian kebanyakan para ahli fikih. Kalau tahqiqnya yang benarnya dikatakan berapa? 13 rukun. Ya, baik. Selesai sudah penyebutan secara global rukun-rukun salat. Saya baca ucapan Imam Syaukani. Kemudian kata beliau, wa arkanuha kulluha muftaridah. Dan rukun-rukunnya semuanya adalah wajib. Ya, muftaridah. Illa qu'udat tasyahudil awsat wal istirahah. Kecuali duduk tasyahud dan duduk istirahat. Ya. Duduk tasyahud dia bukan rukun. Duduk tasyahud. Ya, bukan juga wajib. Dia bukan rukun, tapi dia hanya apa? Kewajiban saja. Dia hanya kewajiban saja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Buhainah. Hadis Abdullah bin Buhainah riwayat Al-Jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhr wa alaihi julus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tasyahud, beliau langsung berdiri padahal harusnya duduk. Falamma atamma salatahu, begitu Nabi sudah sempurna salatnya, sajada sajadataini. Beliau sujud dua kali sujud. Yukabbir fi kulli sajadah. Beliau takbir setiap kali sujud. Wa huwa jalis, dan beliau dalam keadaan duduk. Qabla yusallim, beliau sujud dua kali ini sebelum salam. Ya. Wa sajada an-nasu ma'ahu, dan manusia sujud bersamanya. Nah, maka ana manusia minal julus. Jelas ya, ini sebagai pengganti apa yang beliau lupa dari sujud itu. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa duduk tasahud awal itu bukan rukun. Andai kata rukun, dia tidak boleh ditinggalkan. Ya, harus diulangi, harus dia kembali duduk, ya kan? Ini hanya menunjukkan kewajiban. Kewajiban itu kalau hilang, maka caranya ditebus dengan apa? Sujud sahwi. Ya, hanya sujud sahwi. Ya, ini sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal ya itu bukanlah rukun. Nah,
Dan duduk tasyahud ini, ya, duduk tasyahud ini, ya, ada perbedaan dengan duduk tasyahud awal, ada perbedaan dengan duduk tasyahud akhir. Ya, perbedaannya diterangkan dalam hadis Abu Hamid As-Sa'idi. Ya, Nabi kalau duduk di sholat dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan beliau tancapkan kaki kanannya. Ini duduk apa namanya? Duduk iftirash. Dan kalau beliau duduk di rakaat terakhir, ya, beliau apa namanya? Tancapkan kaki kanannya, ya, dan beliau masukkan kaki kirinya di bawah kaki kanan dan beliau duduk di atas apa? Di atas tulang pantatnya, langsung beliau duduk. Jelas ya? Ya, di tempat duduk beliau langsung menyentuh bumi. Nah, maka berbeda di sini. Yang duduk terakhir ini disebut yang duduk apa? Duduk tawarruk. Nah, jadi ini perbedaan antara dua duduk ini. Adapun kalau sholatnya hanya dua rakaat, maka duduknya duduk apa? Duduk iftirash ya. Di sholat subuh, di sholat sunnah dua rakaat, duduknya duduk apa? Duduk iftirash. Karena itu saya tekankan dari awal, kadang ada sebagian ikhwah salah memahami. Diambil riwayat siapa? Abu Hamid As-Sa'idi dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, datang riwayat Abu Hamid As-Sa'idi dalam Al-Bukhari bahwa Nabi duduk di dua rakaat terakhir, beliau duduknya duduk tawarruk. Disebutkan riwayatnya. Ya, maka ini ringkasan riwayat dalam apa? Sahih Bukhari. Harus diambil rincian riwayatnya. Sebab hadis Abu Hamid As-Sa'idi banyak jalan-jalannya. Dan Imam Al-Bukhari biasanya memenggal apa? Riwayat. Maksudnya dua yang terakhir ini setelah ada tasyahud awal. Ada tasyahud awal. Ya, maka di sini pentingnya mengumpulkan jalan-jalan hadis dan memahami hadis itu dengan pemahaman yang benar. Ya, jelas ya? Walaupun memang benar di dalam masalah ini ada dua pendapat. Ya, di sholat yang dua rakaat ada yang berpendapat duduknya duduk tawarruk, ada yang berpendapat duduknya duduk iftirash. Tapi di masa ini tidak ada dari ulama kita yang memfatwakan duduk di sholat dua rakaat selain daripada apa? Sholat seperti selain daripada duduk iftirash. Ya, tidak pernah kita melihat ada seorang alim pun di masa ini dari ulama besar kita yang duduk selain daripada duduk apa? Duduk iftirash di sholat yang dua rakaat. Di sholat yang dua rakaat. Nah, ya, dan harusnya pemahaman mereka lebih didahulukan. Ya. Baik, kemudian di berikutnya kata Syaukani, adapun duduk istirahat, ya, jalsa istirahat itu, dia bukanlah kewajiban. Ya, mengatakan sunnah pun ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah duduk istirahat itu dihitung sunnah atau tidak? Kalau disyariatkan iya, ada syariatnya. Tapi mengatakan sunnah ini perlu dipertimbangkan kembali sebab Nabi melakukannya itu terlihat tatkala beliau sudah mulai lebih berat, ya, usianya sudah mulai lebih tua, lebih gemuk, maka beliau duduk istirahat. Jelas ya? Duduk istirahat. Karena itu yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya bahwa duduk istirahat itu tidak dianggap sunnah. Ya, seorang yang mampu bisa langsung berdiri, dia berdiri saja. Tidak ada masalah. Tidak harus dia duduk istirahat. Nah, tapi disinilah pentingnya seorang melihat makmum. Ya, dia melihat imamnya. Kalau imamnya duduk istirahat, dia ikut duduk istirahat. Jelas ya? Dia duduk istirahat. Ya. Supaya dia jangan tergolong kepada orang yang mendahului apa? Imam. Kemudian kata beliau, wala yajibu min azkariha illa takbir, dan tidak wajib membaca dikirnya, ya, membaca dikirnya kecuali takbir. Ya. Tidak wajib membaca dikirnya kecuali takbir. Ya. Di sini diterangkan di sini oleh Imam Syaukani tentang masalah apa yang dibaca di dalam sholat itu. Yang pertama, dia wajib membaca takbir. Nah, takbir ini ada beberapa macam. Ya, takbir itu ada beberapa macam. Kalau saya bisa globalkan, takbir itu ada tiga macam di dalam sholat. Ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram sudah berlalu. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya rukun. Ya. Takbir yang kedua adalah takbir al-intiqal, takbir perpindahan. Ya. Ketika dia berdiri mau ruku, dia apa? Takbir, baca Allah Akbar. Dari ruku dia i'tidal, dia takbir, baca Allah Akbar. Dari i'tidal dia sujud, dia apa? Takbir. Ini namanya takbir apa?
takbir al-intiqal, perpindahan. Dan takbir yang seperti ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ada satu takbir, hukumnya sunnah. Ini yang ketiga. Yaitu takbir bagi orang yang masbuk. Bagi orang yang apa? Orang yang masbuk. Orang yang masbuk ketika dia masuk sholat. Ya. Kewajiban yang pertama adalah apa? Takbiratul ihram. Dia baca Allahu Akbar. Ini takbir al-ihramnya. Dia rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Nah. Kalau dia dapati imam sedang sujud, maka dia takbir. Disunnahkan takbir sekali lagi untuk apa? Untuk sujudnya. Itu sunnah. Tapi kalau dia tidak takbir, tidak apa-apa. Langsung saja sujud. Tidak apa-apa. Jelas ya? Tapi disunnahkan dia apa? Takbir lagi. Ya, sisa caranya, jangan sampai ada salah paham. Ada kadang kita lihat sebagian ikhwah, dia takbir dulu, Allahu Akbar. Dia letakkan tangannya di atas apa? Ya, di atas dadanya, setelah itu takbir sekali lagi, Allahu Akbar untuk apa? Untuk sujud. Ini keliru. Ya. Sebab kalau dia letakkan tangannya di atas dadanya, berarti dia berdiri. Tidak langsung mengikuti apa? Tidak langsung mengikuti imam. Harusnya langsung mengikuti imam. Ya. Langsung mengikuti imam. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, idza ataitumus sholata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Kalau kalian datang ke sholat, datanglah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Fa ma adraktum fasallu, apa yang kalian dapat, sholatlah. Ya, kalau kita dapat imam sedang ruku, ikut ruku. Ya, bukan disuruh i'tidal kemudian ruku ikut imam, tidak. Tapi langsung mengikuti apa? Imamnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ya. Wal-fatihatu fi kulli raka'ah. Dan wajib membaca al-fatihah. Ini telah kita terangkan ya. Membaca al-fatihah hukumnya rukun. Ya. Walau kana mu'tamman. Walaupun dia makmum. Nah ini termasuk. Ya tarjih dari Imam Syaukani. Jadi imam dan makmum. Semuanya baca al-fatihah. Di sholat jahriyah maupun di sholat apa? Di sholat sirriyah. Ya. Sebab hadis Ubadi bin Shamit itu tegas sekali. La salata liman lam yaqra' bi-fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca apa? Surah Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, dan juga di dalam apa namanya riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ya, kami berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika Rasulullah bertanya, barangkali kalian membaca di belakang imam. Ya. Kami berkata, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi berkata, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Fa'innahu la salata liman lam yaqra' biha. Jangan kalian melakukan itu kecuali kalau membaca apa? Al-Fatihah, Ummul Quran. Sebab tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Jadi sebagai makmum juga dia hendaknya apa? Dia membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jelas ya? Adapun ayat Al-Quran, ya. Nah, idza quri'a Al-Quranu fastami'u lahu wansitu, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Ini konteks umum dalam ayat dikhususkan pendalilannya oleh apa? Hah? Oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dikhususkan dalilnya oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dikhususkan oleh apa? Ayat kandungannya. Ya, dikhususkan oleh ayat kandungannya. Jelas ya? Seperti misalnya ayat Al-Qur'an wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia upayanya kecuali apa yang dia kerjakan. Kalau kita ikuti zahir ayat, asalnya seluruh amalan manusia kalau meninggal terputus sudah. Ya kan? Kita pegang zahir ayat, tidak ada sudah yang kita apa? Terima. Tapi ada hadith-hadith memperkecualikan. Di hadith diperkecualikan apa? Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan selainnya. Ya, ada sekitar 10 amalan diperkecualikan. Oleh hadith-hadith yang memperkecualikannya. Ini diterima atau tidak perkecualian ini? Diterima kan? Dia mengkhususkan ayat. Demikian pula di sini di ayat ada yang dikhususkan. Ya, imam kalau membaca didengar, tapi dikhususkan oleh hadis kecuali membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Harusnya juga kita terima sebab nas menjelaskannya. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Jadi makmum tetap membaca surah Al-Fatihah, tetap membaca Al-Fatihah. Ya, adapun hadis yang menyebutkan ya siapa yang datang dan dia dapati imam telah ruku, maka rukulah bersamanya. Dia dihitung, telah dihitung apa? Mendapatkan satu rakaat. Ini hadisnya ada kelemahan. Hadisnya ada kelemahan. Demikian pula hadis yang berbunyi, man kana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Ini kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis ini lemah dari seluruh jalan-jalannya. Tidak ada yang kuat. Ya, tidak ada yang kuat. Jelas ya? Maka yang benarnya dalam hal ini, membaca surah Al-Fatihah,
itu adalah kewajiban bagi imam dan bagi siapa? Bagi makmum. Ya, ini pendapat yang saya anggap kuat di dalam hal ini berdasarkan apa yang saya uraikan tadi. Ya, dan tentunya dimaklumi ya, ada ulama lain yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Ya, silakan tum periksa dan tum lihat dalil-dalilnya. Dan masalah-masalah yang seperti ini sering saya tekankan. Dia masalah khilafiyah. Ya, kalau seorang melihat ada dalil yang dia pegang, dia ikuti sebagai hal yang kuat, ya silahkan dia ikuti. Tidak usah bikin ribut-ribut dengan orang yang lain yang tidak mengikuti pendapatnya. Ya, yang penting sepanjang dia berpegang dengan dalil, sudah lepas tanggung jawabnya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dia apa namanya sibuk dengan orang lain, yang orang lain juga itu berpegang dengan dalil antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang saya nasihatkan, kadang sebagian ikhwah masalah-masalah yang kadang cabang, apakah digerakkan jari ketika tasyahud atau tidak, apakah ini atau ini, apakah dihitung satu rakaat atau tidak, ya, ketika seorang itu apa namanya sholat di mana diletakkan, apakah di dada atau di perut dan seterusnya. Ini hal-hal yang seperti ini, ya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak usah terlalu apa namanya dianggap sebagai masalah yang dianggap bid'ah orang yang menyelisihinya, dianggap sebagai ahlul bid'ah orang yang menyelisihinya. Ya, ini masalah-masalah yang mungkin seseorang itu memberikan keluasan di dalamnya sepanjang orang itu berpegang dengan dalil. Adapun kalau orang tersebut hanya berpegang dengan hawa nafsunya atau taklid, ini pasti adalah hal yang tercela. Ya, dalam segala perkara apapun. Baik, kemudian dalam pembahasan berikutnya kata Syaukani rahimahullah, ya, wat tasyahudul akhir wat taslim, dan wajib tasyahud akhir. Ini sudah kita terangkan ya, tasyahud akhir hukumnya wajib, wat taslim, demikian pula salam. Demikian pula salam. Kemudian kata beliau, wa ma ada dalika fasunan. Apa yang selain dari itu, maka itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Iya. Nah, jadi pembahasan yang ketujuh hukum tasyahud akhir dan selawat. Ini sudah kita terangkan ya. Tasyahud akhir hukumnya apa? Dia rukun. Adapun selawat hukumnya dia wajib, bukan rukun. Iya. Adapun bentuk-bentuk selawat, ya, asalnya bentuk-bentuk selawat itu dibaca ya seperti yang diajarkan oleh Nabi, dan banyak sekali bentuk selawat yang diajarkan. Ya, yang paling lengkapnya, yang merinci bentuk-bentuk selawat itu sepanjang yang saya pernah baca, itu adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, Sifat Salat Nabi. Ya, subhanallah, beliau merinci riwayat-riwayat, semua riwayat yang syah dengan sanad yang sahih tentang selawat yang dibaca di salat. Makanya asalnya selawat-selawat ini kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Nah, kemudian pembahasan yang kesembilan adalah kewajiban-kewajiban sholat. Ya, mungkin di sini kita akan rinci beberapa kewajiban sholat. Yang pertama, seluruh takbir selain dari takbiratul ihram. Ini yang disebut dengan nama takbir al-intiqal. Dia adalah wajib. Telah kita terangkan ya. Ya, sisi kewajibannya, sebab ini diterangkan dalam hadith-hadith. Ya, dan dirinci tempat-tempatnya yang mengesankan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Itu menunjukkan wajibnya. Baik, kita katakan dia wajib bukan rukun, ya, karena dia tidak ada dalam hadis al-musyi salatu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah membaca sami Allahu liman hamidah. Ini termasuk apa? Kewajiban, ya, salat. Membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian yang ketiga membaca Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd. Ya, adapun membaca sami Allahu liman hamidah itu kewajiban bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, yang zahir dari hadis itu menunjukkan bahwa makmum dia tidak wajib membacanya. Ingat ya, tidak apa? Tidak wajib dia baca. Tapi apakah boleh makmum membaca? Ya. Dalam konteks riwayat yang menjelaskannya, ya, tidak disyaratkan ada larangan. Tidak disyaratkan ada larangan. Nah, tapi memang hadisnya disebutkan kalau imam berkata sami Allahu liman hamida, maka dia berkata Rabbana walakal hamd. Ya. Tapi tidak disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa tidak dibaca dia tidak membaca apa? Sami Allahu liman hamida, hanya disebutkan tambahannya. Ya, bagi siapa yang ingin bacanya tidak ada masalah insyaallah taala bagi makmum. Ya. Tapi bagi imam dia wajib membaca apa? Sami Allahu liman hamida. Ya, kemudian bagi imam dan makmum semuanya membaca Rabbana walakal hamd. Ya, ini ada empat sigo dalam riwayat. Boleh membaca Rabbana walakal hamd, itu yang pertama. Yang kedua boleh membaca Rabbana lakal hamd, tidak ada wawunya, tidak pakai wa. Jadi langsung Rabbana apa? Lakal hamd. Kalau pertama tadi apa?
Rabbana wa lakal hamd. Yang kedua Rabbana langsung lakal hamd. Yang ketiga dan keempat sama dengan yang kedua dan yang pertama dan kedua, cuma ditambah kalimat apa di depannya? Allahumma. Ya, jadi yang ketiga boleh membaca Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana apa? Lakal hamdu. Jelas ya? Ini empat bacaan. Boleh ini, boleh itu. Silakan. Kemudian dari kewajiban juga dia membaca doa di ruku. Ya. Dia membaca subhana rabbiyal azim ketika dia di ruku. Dia membaca subhana rabbiyal azim dan dia boleh membaca ya. Apa namanya? Doa yang lainnya. Ya. Baik. Saya lihat dulu riwayatnya. Seperti yang disebutkan di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika apa? Allahumma ighfirli. Nah, ini warid ya. Tapi kalau untuk bacaan itu tadi subhana rabbiyal azim, fakal azim dia apa? Ini di ruku. Kalau di sujud subhana rabbiyal ala. Ya. Kalau doa yang saya sebutkan dari hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ini untuk ruku dan apa? Sujud. Demikian pula boleh membaca subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ini juga hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini tiga doa. Boleh ini, boleh itu dibaca. Ingat ya, diganti-ganti, bukan digabung sekaligus. Ya. Sebab Nabi tidak pernah mengajarkan menggabung. Ya. Nabi hanya mengajarkan tiga doa. Sahabat ini diajari itu, sahabat ini diajari itu, ini diajari itu. Jelas ya? Menunjukkan kadang ini, kadang itu. Ya. Adapun kalau dia gabung sekaligus, itu tidak diajarkan oleh Nabi sekaligus pengajarannya. Jelas ya? Ini perhatikan detailnya seorang di dalam mengambil dan memahami, mencermati pendalilan-pendalilan. Ya. Kemudian berikutnya, jadi kewajiban yang keberapa tadi? Yang keempat dia membaca subhana rabbiyal azim di mana? Di ruku. Ya. Yang kelima dia membaca subhana rabbiyal a'la di mana? Di sujud. Iya. Dan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wajibnya dibaca sekali saja. Iya. Nah, adapun kalau dia lebih dari itu dia baca tiga kali, boleh saja. Dan paling banyaknya dibaca 10 kali. Paling banyaknya sudah. Dibaca 10 kali. Ini yang paling banyak diketemukan dalam as-salaf rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian ada sebagian ikhwah yang kadang memahami kalau ruku sujud itu panjangnya sama kalau dia berdiri. Ya. Sama kalau dia berdiri. Maka ini harus dipahami ya bahwa sama panjangnya mirip ini di dalam salat sunnah, salat malam. Adapun salat wajib tidak. Di salat wajib tidak. Jelas ya? Adapun di salat malam boleh sama panjangnya, tapi bukan dikir semua yang dia baca, ada doa-doa. Ya, sebab boleh membaca doa di ruku atau membaca doa di mana? Di sujud, ya. Doa-doa yang warid dari Nabi itu afdalnya yang dibaca, bukan dari mana? Bukan dari Al-Qur'an. Baik. Kemudian berikutnya, ya. Kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, sebentar. Kita masih melanjutkan kewajiban ya. Dari kewajiban juga membaca doa antara dua sujud. Dia membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu doa yang harusnya dibaca. Nah, ini doa yang sahih di dalam masalah ini. Adapun doa yang lainnya, ya, yang biasa kita dengarkan dan ini kebanyakannya yang diajarkan ya di dalam membaca apa? Membaca doa di antara dua sujud ya biasa dibaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni ya. Ini hadisnya ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Ya, ada seorang mudallis di situ. Sabit Ibn Abi Habib ya, atau Habib bin Abi Sabit, beliau ini seorang mudallis dan dari seluruh riwayat beliau tidak mentasri dengan as-sama, karena itu riwayatnya ada kelemahan, maka yang diamalkan membaca Rabbi Gfirli ini yang wajib. Kalau dia ulangi Rabbi Gfirli beberapa kali tidak ada masalah ya, tidak harus dua kali, boleh lebih daripada itu. Kemudian yang merupakan kewajiban juga tasyahud awal sebagaimana yang telah diterangkan. Tasyahud awal juga adalah hal yang wajib. Demikian pula duduk untuk tasyahud awalnya. Duduk untuk tasyahud awalnya. Itu juga adalah wajib. Jadi semuanya kewajiban ada berapa? Kewajiban sholat? Hah? Semuanya ada 8. Itu 8 kewajiban sholat. Kemudian kata beliau, di sini sekarang pembahasan yang ke-10. Tentang sunnah-sunnah sholat.
tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Di sini Imam Syaukani merinci ya sejumlah perkara. Yang pertama kata beliau, wa ma ada dzalika fasunanun. Adapun ya selain daripada itu adalah sunnah-sunnah. Nah, wa hiya ar-raf'u fil mawadhi'il arba'ah. Nah, di sini ada kesalahan ya di apa namanya? Di penyebutan kita diperbaiki di situ ya. Mengucapkan takbir perpindahan, bukan takbir perpindahannya ya. Mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan di empat tempat di takbir perpindahan. Ya, mengangkat tangan di empat tempat bersama dengan takbir perpindahan. Itu yang disunnahkan. Ini yang kita bahas. Itu diperbaiki ya di bagian A di situ. Diperbaiki. Jadi mengangkat tangan di empat tempat bersama dengan takbir perpindahan. Nah, mengangkat tangan di empat tempat ini, maksud dari empat tempat di sini adalah apa? Yang pertama ketiga apa? Hah? Yang pertama ketiga ruku. Ya. Yang kedua ketiga i'tidal. Yang ketiga ketiga apa? Hah? Ketiga atau yang pertama ketiga takbiratul ihram, itu yang pertama. Yang kedua ketiga ruku. Yang ketiga ketiga dia i'tidal. Yang keempat ketiga dia bangkit dari rakaat yang kedua atau bangkit dari tasyahud pertama. Bangkit dari tasyahud yang pertama. Ini semuanya diterangkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari ya. Dan ya di dalam riwayat Al-Bukhari. Semuanya diterangkan dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, adapun hadis yang mengatakan ada takbir mengangkat tangan selain dari empat tempat itu semuanya ada kelemahan. Itu diambil sebagai kaidah tetap. Ya memang saya tahu Syekh Al-Albani menguatkan sebagian hadis ketika di sujud ya boleh takbir lagi mengangkat tangan. Dan ada beberapa tempat beliau terangkan, tapi itu yang benarnya riwayat-riwayat tersebut ada riwayat yang syaddah dalam sisi periwayatan. Ya tidak kuat. Yang benarnya hanya empat tempat saja di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari. Hanya di empat tempat mengangkat tangan. Selain daripada itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah tidak disyariatkan. Yang disunnahkan hanya empat tempat. Kemudian berikutnya adalah abam. Abam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi abam namanya. Iya. Ini diterangkan oleh Syaukani rahimahullah. Dan Syaukani hidup di negeri Yaman. Iya. Belum tahu beliau menjelaskan hal ini dan menekankannya. Iya. Ini adalah hal yang menyelisihi ya kebanyakan perbuatan penduduk negaranya. Sebab di sana ya di dalam furu' fikih orang-orang pendapatnya dia adalah madhab Syiah Zaidiyah. Ya orang-orang Syiah kalau sholat tangannya dijulurkan, tidak ada yang diletakkan di atas apa? Hah? Tidak ada yang diletakkan di atas tangan kanan, tidak ada yang diletakkan di atas tangan kiri. Bersama dengan itu Imam Syaukani rahimahullahu taala menekankan tentang wajibnya ya seorang itu sholat meletakkan tangan kanannya di atas apa? Tangan kirinya. Dan beliau katakan ada 18 orang sahabat yang menerangkan akan hal ini. Dan beliau terangkan dari Ibnu Abdul Bar ya, ucapan beliau Ibnu Abdul Bar mengatakan tidak ada riwayat pun dari Nabi yang menyelisih itu. Semuanya hanya menerangkan bahwa tangan kanan diletakkan di mana? Di atas tangan kiri pada saat seorang berdiri di salatnya. Jelas ya? Sisa di sini ingin kita bahas di mana diletakkannya? Di atas dada kah? Atau di atas perut kah? Atau di bawah perut? Ya, ini tiga riwayat. Ya, semua riwayat itu ada kelemahan. Termasuk yang meletakkan di atas dada, ada kelemahan. Yang paling kuatnya memang riwayat yang di atas dada. Ya, yang paling kuatnya mursal taus, itu yang paling kuat. Jelas ya, mursal taus dan mursal lemah. Ya, ada riwayat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dari Wail bin Hujr, tapi riwayatnya juga syadz. Riwayatnya syadz. Karena itu yang benarnya di sini adalah madhab Imam Ahmad. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, bebas mau diletakkan di mana saja, mau di atas dada, di perut, yang jelas dia letakkan tangan kanannya di atas apa? Tangan kiri. Ini pendapat Imam Ahmad dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan ini yang diamalkan oleh apa sejumlah ulama besar kita di masa ini. Jelas ya? Karena itu saya sering mengatakan kepada sebagian ikhwah, ya jangan sampai kita ada sebagian ikhwah kadang cuma membaca panduan sholat dari Syekh Al-Albani. Ya kita syukuri. Ya. Dan kita apa namanya bergembira dia membaca tuntunan. Sebab Syekh Al-Albani rahimahullah dari ulama besar di masa ini. Ya. Tapi jangan dianggap orang yang menyelisih apa yang disampaikan oleh Syekh. Dianggap orang yang tidak benar sholatnya. Ya. Jelas ya. Sebab mungkin saja orang yang lain punya. Ya sisi pendalilan yang lainnya. Sisi pendalilan yang lainnya. Ya seperti dalam masalah ini. Syekh Al-Albani memang menguatkan hadisnya. Beliau menguatkan diletakkan di mana? Ya di atas dada. Tapi bagi ulama yang lainnya itu dianggap sebagai hadis yang apa?
hadits yang lemah. Iya. Nah, dan saya sendiri sebatas kemampuan saya sudah apa namanya membahas hadisnya, melacak, dan saya tidak punya pilihan kecuali apa namanya menguatkan pendapat orang yang melemahkannya. Ya. Menguatkan pendapat orang yang melemahkan riwayat-riwayat tersebut. Nah, maka asalnya boleh diletakkan di mana saja, wallahu taala alam. Baik, kemudian di antara hal yang disebutkan di sini oleh Syaukani, kata beliau wa tawajjuh. Ya. At-tawajjuh di sini ini istilah. Ya. Ya, istilah yang dengannya yang diinginkan adalah membaca doa istiftah. Ya, karena itu beliau katakan wa tawajjuh ba'da takbirah, setelah takbiratul ihram dia baca tawajjuh. Ya, dikatakan tawajjuh sebab ya apa namanya di dalam sebagian riwayat di doa istiftah ya itu memang disebutkan dengan lafaz tawajjuh di depannya. Allahumma inni wajjahtu wajhiya. Ya, kan begitu. Karena itu disebut dengan istilah apa? At-tawajjuh. Ya. Dan lebih umumnya dikenal dengan istilah doa istiftah atau doa iftitah. Ya, dan doa iftitah ini banyak riwayatnya. Boleh membaca Allahumma inni wajjahtu wajhiya sampai akhirnya. Dan ini yang paling panjangnya di Sahih Muslim. Ya, boleh dibaca di solat malam dan boleh dibaca di solat wajib. Walaupun riwayatnya, ya ada yang menerangkan bahwa dia di solat malam dibacanya. Jelasnya. Dan yang paling populernya dan paling sahihnya adalah membaca Allahumma bait baini wa baina khataya. Ini yang paling sahihnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang paling ringkas dan ini cocok bagi orang umum. Ya, cocok bagi orang umum. Ya. Dia membaca subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ya. Apa? Subhanakallahumma bihamdik. Ya. Tabarakasmuka ta'ala jadduka la ilaha gairuka. Ini paling ringan untuk dibaca. Ya, karena itu di sebagian buku-buku Hanabila tidak diajarkan, mereka tidak sebutkan doa istiftah kecuali ini saja. Kenapa? Sebab bagi masyarakat umum ini lebih mudah untuk dihafal. Lebih mudah untuk dihafal. Ya, sehingga kita lihat di sebagian tempat orang-orang tua, ya mereka baca doa istiftah tidak ada yang dihafal kecuali itu. Ya. Sebab ini lebih mudah dihafal bagi orang-orang awam. Nah, baik, kemudian setelah itu, jadi doa istiftah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu kata Syaukani wa ta'awud, membaca ta'awud. Itu membaca a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya, kalau ingin lengkapnya, dia membaca a'udhu billahi samil alimi minasyaitanir rajimi min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dan Nabi membuka solatnya dengan ini. Ini yang paling lengkapnya. Ya, karena itu ada empat kaifiat di sini, boleh dibaca. Yang paling lengkapnya dia membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling lengkapnya. Yang kedua, dia boleh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang kedua ini dia tidak membaca apa? As-samiul alim. Yang ketiga dia membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim sampai situ saja. Ya, yang ketiga dia tidak membaca apa? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang keempat, bisa cukup dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang keempat, paling ringkasnya. Jelas ya? Ya, dan semuanya insyaallah taala boleh. Kemudian yang sunnah yang lainnya kata beliau wa ta'min dan membaca amin. Ya, membaca amin yaitu mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Ya, dan ini adalah hal yang disunnahkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh jamaah, "Idza ammana al-iman fa amminu." Ya, apabila imam membaca amin, maka hendaknya kalian membaca apa? Membaca amin. Ya, dan ingat ya, asalnya di dalam solat tidak boleh mendahului imam. Nabi SAW bersabda, inna maju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi para ulama memperkecualikan apa? Mengkecualikan, mengaminkan. Ya, boleh mendahului imam. Tapi itu pun mereka katakan diupayakan supaya tidak mendahului apa? Tidak mendahului imam. Dan mungkin seseorang itu tidak mendahului imam di dalam apa? Mengaminkan. Walaupun di dalam konteks riwayat kita berusaha untuk sama dengan imam di dalam apa? Mengaminkannya. Jadi bagaimana caranya tidak mendahului imam tapi bersama dengan imam dalam mengaminkan? Ya, caranya ya mudah insyaallah. Dia berkata ketika imamnya sudah berkata A, maka makmumnya sudah mulai apa? Ikut mengaminkan. Ya, jelas ya? Sebab diaminkan, diaminkan ya, dia baca amin begitu. Dan amin ini disunahkan dipanjangkan, diaminkan. Kalau A-nya paling banyak 4 harokat, paling banyak. Sebab ini bacaan yang untuk mat A seperti ini paling banyaknya dibaca 4 harokat dalam periwayatan Al-Quran.
Ya walaupun kebanyakan ahli qiraah yang membaca dua harokat saja. Kalau minnya itu paling banyaknya 6 harokat dipanjangkan. Jelas ya? Sebab itu kebanyakan yang dinukil di dalam pembacaan Al-Qur'an. Nah, dan amin artinya ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya kata Syaukani, wa qira'atun ghairul Fatihati ma'aha. Membaca surah selain dari Al-Fatihah. Ya, membaca surah selain dari Al-Fatihah ini dihitung sunnah oleh Imam Syaukani rahimahullah. Beliau anggap sebagai sunnah di sini. Nah, ini kelihatannya perlu ditinjau kembali sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah, beberapa surah setelah Al-Fatihah dan beliau tidak pernah meninggalkannya di tempat-tempat tertentu. Maka bagi siapa yang mengatakan itu adalah wajib, maka ini mungkin adalah pendapat yang bisa dipertimbangkan. Ya, kemudian kata beliau, "Wattashahhuda al-awsat." Atau wa tashahhudul awsat, membaca tashahhud pertengahan, ini tashahhud awal ya. Wal istirahatu, dan membaca istiraha, duduk istirahat, ini telah kita terangkan hukumnya. Kemudian kata beliau, wal adkaru alwarida fi kulli ruknin, demikian pula membaca zikir setiap rukun. Ya, membaca zikir itu hukumnya sunnah. Ya, membaca zikir setiap rukun hukumnya apa? Hukumnya sunnah, kecuali apa yang telah kita terangkan di bab kewajiban, seperti membaca zikir ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ini dilakukan terus menerus oleh Nabi, maka seharusnya dia dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai wajib. Adapun Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menganggapnya sebagai sunnah, ini pendapat beliau. Ya, dan sudah berlalu kita terangkan itu adalah wajib. Kemudian kata beliau, wal istiktaru minad du'a bi khairid dunya wal akhirah, dan memperbanyak doa dari kebaikan dunia dan akhirat. Bima warada wa bima lam yarid. Ya, memperbanyak doa ini sebelum salam tempatnya. Sebab di dalam hadits Ibnu Mas'ud setelah diajarkan tasyahud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ikhtar minad du'ai ma syi'ta." Kemudian pilihlah dari doa apa yang engkau inginkan. Pilihlah dari doa apa yang engkau inginkan. Nah, jelas ya? Kemudian di sini mungkin ada satu kewajiban lain yang mungkin saya ingin terangkan, ya. Ini dihitung sebagai kewajiban sebenarnya, yaitu berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari apa? 4 perkara. Ya. Dan berlindung dari 4 perkara ini, ya. Ini dijelaskan di dalam beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dengan lafaz perintah. Dengan lafaz perintah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faradha ahadukum min at-tashahhudil akhir," apabila salah seorang dari kalian sudah selesai dari tasyahud akhir, "falyata'awwad billahi min arba," hendaknya dia berlindung dari 4 perkara. Di sini dengan apa? Dengan perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan wajib. Ya, berlindung dari 4 perkara, min adabil qabr wa min adabi pertama min adabi jahannam, yang kedua min adabil qabr, yang ketiga min fitnatil mahya wal mamat, kemudian yang keempat min fitnat al-masihid dajjal. Ya, berlindung dari 4 perkara ini. Dan ini yang benarnya dihitung sebagai wajib. Jadi kalau kita sambungkan dengan pembahasan sebelumnya, berarti kewajiban di dalam sholat semuanya ada berapa? Ada 9. Ya, saya terangkan tadi 8 itu yang dihitung oleh kebanyakan ahli fikih. Dihitung oleh kebanyakan ahli fikih. Adapun ini adalah hal yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat sholat. Boleh merajihkan bahwa hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya, wallahu ta'ala alam, pendapat beliau ini punya sisi kekuatan karena memang asalnya datang dengan lafaz perintah, dan perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, waktunya sudah habis ya. Ya Allah musta'an. Ya, semoga kita bisa mengejar target di hari ini. Ya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah sholat asar. Habis duhur ini insyaallah ta'ala ada tausiah dari para asatidah yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh perkara dan memberikan manfaat kepada kita semua pada apa yang kita pelajari, dan menjadikan apa yang kita pelajari rahmat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.